Selamat datang di webinar literasi digital, Salam Literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar literasi digital tahun 2021 pada hari ini, Sabtu 31 Juli tahun 2021, bersama saya Atina Dinda selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Selamat pagi. Selamat siang semuanya, Salam Literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para pembicara kita pada hari ini, yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Samuel A. Pangerepan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, yang kami hormati Ibu Ika Meilani Untari SSI selaku Kasih Sumber Daya Komunikasi Publik, yang kami hormati Bapak Koharudin ST selaku Kepala Seksi Layanan Hubungan Media, yang kami hormati Bapak Jeffrey Ramdeni SPD CHCHT selaku Millennial Influencer, Motivator Muda Indonesia dan Founder ELC English Course. Yang kami hormati Bapak Tan Sri Azlan Syah, MPSI, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Lampung. Yang kami hormati key opinion leader kita, yaitu Mas Rana Rayendra, dan juga seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersua meski dalam keadaan daring untuk kembali mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk membahas tema menjadi pejuang anti kabar bohong atau hoax. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya mari kita buka acara hari ini dengan membaca doa. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya, para hadirin dimohon untuk mengambil sikap duduk sempurna, karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang turut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita akan semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu Bapak Samuel A. Pangerepan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Samuel A. Pangerepan, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadja Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Tata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadja Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadja Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Samuel A. Pangerepan atas sambutannya. Selanjutnya, selain ada narasumber yang keren-keren banget, hari ini juga sudah hadir tengah-tengah kita, key opinion leader kita yang gak kalah kerennya, yaitu Mas Rana Rayendra. Apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, selamat siang. Aku selalu bilang selamat pagi, pagi, pagi. Baik, Mas. Mari kita ulang kembali, Mas, agar semua peserta di sini dapat bisa semangat. Ya, Mas. Oke. Halo semuanya, selamat pagi, pagi, pagi. Baik, sepertinya peserta di sini sudah semangat nih. Harus semangat, sudah... tapi pun. Kan kalau di Lampung ini ada bahasanya tabi pun gitu ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan juga Adnin, apa kabar Adnin? Alhamdulillah, Mas, baik.
Baik, aku Gimana nih kalau kabar Mas Sofi? menyapa narasumber yang lain ini. Ada selamat pagi semuanya. Ada Ibu Ika, selamat pagi. Ada Bapak Koharudin, selamat pagi. Ada Bapak Jeffrey, selamat pagi. Dan Bapak Tansri, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan seluruh partisipan yang ada di ruangan ini bisa dalam keadaan sehat, bahagia, dan aman. Karena hanya hal itulah yang bisa menyelamatkan kita di masa pandemi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik nih Mas, kalau boleh tahu posisinya sedang ada di mana nih Mas? Aku di rumah, Di rumah. seperti anjuran pemerintah, work from home. Baik, jadi sekarang sedang bekerja di rumah ya Mas? Yes, Jadi apapun betul. kondisinya, karena lagi pandemi kayak gini, jadi harus tetap di rumah ya Mas ya? Betul sekali. Baik, sebelumnya ini Mas ya, saya izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Rana terlebih dahulu kepada para peserta di sini. Bahwa Mas Rana ini merupakan seorang co-founder dan CEO of Bicara Project. Benar tidak, Mas? Betul, Alhamdulillah. Mungkin Mas Rana sendiri boleh menjelaskan kepada para hadirin di sini apa saja sih kegiatan Mas Rana yang sedang Mas Rana lakukan akhir-akhir ini? Oke, terima kasih Adnin. Kalau untuk kegiatan saya sehari-hari, saya Alhamdulillah, saya dan dua sahabat saya itu membangun sebuah startup edukasi namanya Bicara Project. Dan kami sangat fokus untuk pengembangan soft skill, yaitu ada kelas public speaking, digital creative content, entrepreneur, jurnalis, personal branding, dan make up class gitu. Dan kami yakin bahwa setiap individu itu punya soft skill yang bisa diasah, yang bisa dimaksimalkan potensinya. Dan visi misi dari Bicara Project itu sama dengan visi misi dari Siberkreasi, yaitu ingin menciptakan generasi yang cakap digital dan cakap edukasi. Maka dari itu, kemajuan teknologi ini perlu kita tingkatkan lagi dengan edukasi juga yang semakin berkualitas, terutama lewat konten-konten digital yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa menjadi tolak ukur, menjadi sebuah momen bahwa kita harus menjadi penjuang anti kabar bohong atau hoax gitu. Baik, sepertinya menarik sekali ya Mas. Siap. Baik, nah sekarang mungkin beberapa peserta di sini sudah nggak asing lagi nih dengan Mas Rana. Nah Mas, pada hari ini kita kan akan membahas webinar mengenai menjadi pejuang anti kabar bohong atau hoax. Betul. Tapi sebelum itu, saya akan bertanya dulu nih kepada Mas Rana nih. Menurut Mas Rana sendiri nih, sebagai seorang co-founder dan CEO, seberapa pengaruhnya sih tren digital dalam pekerjaan Mas Rana sendiri? Oke. Kalau tren digital ini sangat berpengaruh karena di 2025 dan 2030 ada sebuah studi bilang bahwa nanti semua pekerjaan, semua pendidikan itu akan dilakukan melalui teknologi. Jadi kalau kita tidak mulai sekarang, kita tidak bisa memanfaatkan momen dari hari ini, kita akan ketinggalan zaman. Karena orang yang cakap teknologi lah yang akan bertahan, yang akan bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang yang istilah gaptek atau nggak bisa ngapa-ngapain di sosial media atau di teknologi itu. Kita harus maju, kita harus bisa menciptakan generasi yang lebih cakap secara digital, tapi juga dibarengin dengan edukasi dan kualitasnya. Karena kalau kita hanya pinter secara teknologi, tapi kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, nanti akan berpengaruh dengan rekam jejak digital, dengan reputasi kita di sosial media, dan juga konten-konten yang kita sajikan untuk orang lain. Baik, berarti penting sekali ya Mas ya peran digital dalam pekerjaan Mas. Dan juga apalagi sedang pandemi kayak gini ya Mas, yang Betul. Mengharuskan kita untuk memegang teknologi sehari-hari ya Mas ya. Betul, karena kita bisa memberikan sebuah ilmu itu secara daring dan bisa diakses oleh siapapun dan lebih banyak, lebih massal gitu. Baik, luar biasa sekali Mas Rana. Baik Siap. Mas, jangan kemana-mana dulu ya Mas, nanti kita akan berbincang lagi di akhir sesi. Siap, ditunggu semuanya. Dan mudah-mudahan bisa menyerap ilmu yang lebih baik lagi ya hari Amin. Ini. Terima kasih, Mas Rana. Terima kasih. Baik, para hadirin, sebelum kita lanjut pada sesi selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada webinar hari ini. Dan para peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Baik, yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai.
Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, nama peserta underscore nama instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan kameranya selama acara berlangsung. Yang kelima, apabila ingin menyampaikan pertanyaannya pada sesi tanya jawab, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan memberikan nama dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan dimohon untuk kepada seluruh peserta untuk mengikuti tertib yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, saya juga ingin memberitahu kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaan kepada para narasumber karena akan ada hadiah yang menarik kepada 10 penanya terpilih di akhir sesi. Tetapi pastikan untuk menyantumkan nomor telepon dan jenis e-money seperti GoPay, OVO, ataupun link aja. Baik, sepertinya teman-teman peserta sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Untuk materi hari ini akan disampaikan oleh 4 narasumber kita, dan kita langsung saja akan masuk ke pemateri yang pertama. Untuk materi pertama ini mengenai kecakapan digital yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Meilani Untari SSI selaku Kasih Sumber Daya Komunikasi Publik. Selamat siang Ibu, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat siang. Selamat siang Mbak Dinda. Selamat siang Ibu Ika. Bagaimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Mbak. Alhamdulillah. Apakah Ibu sudah siap untuk menerapkan materinya Bu? Ayo kita mulai, sudah siap. Tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Ika dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada Ibu di 5 menit terakhir ya Bu. Baik. Mulai ya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Lampung. Senang sekali bisa balik lagi ke Lampung. Ibu saya orang Lampung, Mbak. Tapi kita 2 tahun belakangan belum sempat pulang ke sana karena ada pandemi. Jadi mudah-mudahan bisa segera ketemu sama saudara-saudara di sana ya. Sehat-sehat dulu semuanya sebelumnya. Sebelum itu, ini ada pesan-pesan dari pemerintah biasa. Kalau PR-nya, kalau humasnya pemerintah pasti ada promosinya. Mengingatkan sekali lagi untuk tetap prokes teman-teman. Sekarang sudah ada 6M, tetapi untuk simpelnya 3M, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan gitu ya. Terus tidak kemana-mana kalau misalkan tidak urgent, keluar Mbak Dinda gitu. Nah, sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu nih karena saya yang pertama. Selamat siang kepada rekan saya Pak Kauharudin. Sehat Pak. Lalu Mas, tadi ada Mas Pak Jeffrey Ramdhani, Pak Tansri Azlan Syah gitu ya. Kemudian KOL kita tentu saja Mas Rana Ravendra. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan sehat. Semangat selalu. Ini hari Sabtu dan ini jam 2 Mbak Adinda. Jadi waktu-waktunya kita ngopi nih. Mungkin kalau misalkan ada yang ngantuk silahkan kopinya diambil sambil ngemil-ngemil, enggak apa-apa ya Mbak Adinda ya. Karena kita mau ngobrol-ngobrol serius tapi santai sore hari ini. Udah bukan siang lagi. Oke, saya izin untuk sharing screen sebentar. Ya, ini paparan saya. Pertama, mohon maaf tidak di PPT. Ini adalah di PDF. Jadi, sebenarnya sama seperti tema saya hari ini, kecakapan digital, digital skill. Hari ini saya memakai, semalam sih sebenarnya pembuatan materi ini menggunakan Canva. Ini kalau teman-teman mahasiswa mudah-mudahan ada umum juga. Ini sudah mulai boleh digunain nih Canva gitu ya. Jadi bukan tidak hanya desainer profesional yang bisa punya PPT bagus, yang bisa bikin infografis, siapapun bisa karena semuanya adalah content creator. Sama seperti judul kita pada siang ini, so you think you're a content creator? Apakah Anda semua content creator? Jawabannya iya. Hampir semua iya gitu ya. Kenapa? Oke, sebentar. Kenapa semua iya? Karena hampir semua orang Indonesia nih, kalau menurut Hootsuite itu ada sekitar 98%, sorry, 90 sekian persen gitu ya orang Indonesia itu menggunakan internet, Mbak. Jadi hampir semua orang Indonesia itu kita menggunakan internet dan hampir semuanya menggunakan media sosial. Nah, sebenarnya pertanyaannya tadi, sorry.
Ini kok ada? Sorry ya. Tiba-tiba. Sorry banget. Pertanyaannya adalah, content creator itu apa sih gitu kan? Sesimpel kalau misalkan tadi pagi kita bangun-bangun, pagi-pagi, ngecek handphone, terus langsung, kalau biasanya ibu saya, langsung bikin status gitu ya, bangun jam 5.30, waduh udah kesiangan nih gitu. Sesimpel itu kayak konten gitu. Atau anak kita gitu, anak-anak kita, adik-adik kita yang habis main mabar terus menang, dia kemudian posting gitu ya di Instagramnya atau di media sosial mereka gitu, menang gitu. Atau kalau misalkan kita lihat gambar di sini, banyak nih content creator sekarang yang mukbang gitu kan. Banyak adik-adik kita yang tidak perlu profesional sebenarnya. Kalau setiap makan divideokan untuk mukbang. Kemudian semuanya, hampir semua dari kita menjadi fotografer dadakan karena semuanya pegang handphone, semuanya hampir semuanya punya Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Yang menarik sedikit langsung difotokan atau dikamerakan gitu ya. Kemudian hampir banyak juga dari kita yang tiba-tiba menjadi penyair atau yang punya ketertarikan dengan sastra menjadi menumpahkan itu di media sosial. Ada juga yang menjadi penyanyi, atau ada juga yang menjadi seperti tadi Mas Rana, menjadi edukator gitu ya, membagikan ilmunya melalui media sosial. Banyak sekali, dan semuanya, hampir semua dari kita adalah content creator karena kita semua punya sesuatu yang dibagi di platform digital. Nah, sebagai pembicara pertama, saya mendapatkan tema digital skill atau kecakapan digital. Sebenarnya ini nanti pembuka dari narasumber-narasumber lainnya gitu ya. Teman-teman nanti tolong diperhatikan, bapak-bapak setelah ini, karena semuanya bapak-bapak nih ya Mbak ya, hari ini ya cuma saya doang nih yang kayaknya ibu-ibu. Ya, bapak-bapak setelah ini akan membawakan materi-materi menarik gitu tentang digital ethics, tentang digital safety, tentang digital culture gitu, yang kesemuanya sebenarnya adalah satu kesatuan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan cakap secara digital gitu. Singkat aja, digital ethics, kita akan berbicara tentang bagaimana menghargai karya-karya digital orang lain gitu ya, dengan selalu meminta izin, kemudian selalu mencantumkan kredit di materi-materi yang kita repost gitu. Atau digital safety, yang kemudian itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan digital gitu ya, layanan digital dengan aman gitu, memilih dan mendownload aplikasi yang dipercaya gitu ya. Kemudian mungkin ini simple banget, bagaimana cara kita memakai password gitu di media-media sosial kita dan segala macamnya seperti itu. Digital culture, tentu saja kita harus memahami bahwa apa yang kita rasakan di dunia digital itu sama dengan budaya-budaya yang kita rasakan di dunia fisik gitu ya. Jadi kita harus selalu berhati-hati dengan itu. Itu simpelnya, nanti teman-teman akan mendengarkan semua narasumber berbicara tentang ketiga hal tersebut. Digital skill ini di kecakapan digital, saya akan meraba sedikit gitu ya tentang hal-hal yang perlu kita di permukaannya, kalau saya boleh berbicara seperti itu, karena nanti kedalamannya nanti sama teman-teman yang lainnya. Oke, jadi ini semuanya pasti sudah paham, tetapi yang hal-hal yang umum biasanya yang paling sering kita lupakan nih Mbak Dinda. Jadi saya izinkan saya untuk mengingatkan bahwa ada beberapa panduan dasar menggunakan internet. Ini semuanya bisa dibaca teman-teman di modul-modulnya dari Kementerian Kominfo. Tetapi di sini kita sarikan ya, bahwa menjaga privasi itu penting, menjaga keamanan akun dengan password yang baik dan tidak diketahui orang itu penting, menghindari hoax itu sangat penting. Kenapa mungkin itu ada di tengah gitu ya, menyebarkan hal yang positif juga penting, dan penggunaan seperlunya dari media sosial itu sendiri, karena media sosial, internet adalah pisau bermata dua gitu ya, yang walaupun banyak positifnya tetapi juga ada hal-hal negatif yang perlu kita perhatikan. Nah, penggunaan internet ini sendiri, penggunaan media sosial ini sendiri, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Jadi, anak-anak sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang itu sukanya kalau ngelihat WA masuk, belum dibaca atau dibaca judulnya doang, langsung di-share gitu. Nah, mengingatkan bahwa harus pintar-pintar untuk menahan diri gitu ya, karena sebelum di-share,
coba deh kita tanya ke diri kita sendiri, apakah ini benar gitu setelah dibaca gitu, apakah ini berguna bagi orang lain, apakah ini ilegal atau legal secara hukum gitu, apakah ini penting untuk di-share gitu, dan apakah ini baik untuk seseorang gitu, karena sekarang kan banyak bullying, cyberbullying gitu ya, jadi hal-hal seperti ini harus kita perhatikan dan ingat baik-baik gitu. Kemudian kenapa sih harus cakap digital, Mbak Dinda dan teman-teman di sini? Saya lihat nih kayaknya banyak anak-anak, mudah-mudahan ini adalah berarti ini banyak-banyak mahasiswa ya, walaupun sedang libur semester kalau nggak salah teman-teman mahasiswa. Senang sekali teman-teman masih bisa bergabung di sini bersama kita gitu untuk menambah ilmu. Pertanyaannya, kenapa sih harus cakap digital gitu? Kenapa enggak gitu? Ternyata banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa terbuka dari kita bisa cakap digital gitu ya. Digital itu dia melebur batasan waktu, batasan tempat gitu. Kemudian dia bisa memperluas usaha. Banyak sekali orang-orang yang berhasil dengan hal-hal simpel, usaha-usaha simpel tetapi dijalankan secara digital gitu, karena dia cakap digitalnya gitu. Dia bisa, bukan hanya dia bisa, hampir semua orang bisa menggunakan media sosial gitu ya, Instagram, YouTube, Facebook gitu. Tetapi belum banyak orang yang bisa membuka kesempatan-kesempatan apa di balik media sosial yang ada di genggaman tangan mereka gitu. Gitu. Nah, seperti si Jack Ma ini pernah bilang gitu ya, adapt and change before any major trends or changes. Kita harus berubah, kita harus beradaptasi terhadap sebelum tren-tren atau perubahan-perubahan itu sendiri datang gitu. Jadi kita harus siap-siap, selalu siap-siap. Nah, inilah kesamaan quotes ini dengan media apa dengan digital ya, Mbak ya, bahwa komunikasi, teknologi komunikasi itu kan sangat cepat, tren-tren digital itu sangat cepat gitu ya datangnya dan berganti-ganti, sehingga kita harus adaptif gitu terhadap hal itu sendiri. Nah, menarik bahwa kalau saya boleh tanya nih ya, ini kayaknya yang tahu Kodak nih kayaknya seumur-umuran saya nih. Jadi orang-orang yang mungkin teman-teman yang masih mahasiswa nih kayaknya udah nggak pernah dengar yang namanya Kodak tuh. Pertanyaannya di mana sih mereka sekarang nih? Mungkin Pak Reza, narasumber kita yang lainnya Pak Jeffrey mungkin pernah dengar nih. Sekarang kemana sih Kodak? Dulu waktu zaman SD nih, kalau kita mau jalan-jalan, kalau di Jakarta di Ragunan gitu ya, karena saya di Jakarta, jalan-jalan ke Ragunan jangan lupa bawa Kodak ya gitu. Segitu terkenalnya sampai diasosiasikan dengan barang itu si Kodak ini ya. Padahal itu adalah merek kamera gitu, bukan kamera itu sendiri. Kodak sekarang sudah tidak terdengar lagi. Kemudian yang mungkin yang masih terdengar oleh teman-teman adalah Nokia. Di mana sih mereka sekarang? Pernah dengar enggak gitu? So hebat-hebatnya dulu Nokia merajai dunia industri telekomunikasi gitu ya, sekarang sudah tidak terdengar lagi. Apakah itu salah mereka? Bukan salah mereka. Mereka sangat bekerja keras gitu ya untuk menemukan teknologi yang terbaru, tetapi salah insidennya adalah mereka tidak cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan gitu, sehingga mereka kalah dengan iPhone, dengan Samsung dan teman-temannya. Yang terakhir ini punya kita ya, Pos Indonesia. Di mana mereka sekarang? Masih ada, Pos Indonesia masih ada. Tetapi kalau misalkan dibandingkan dengan apa, teman-teman pakai apa? Pakai JNE, pakai Paxel gitu ya, kalau misalkan mau kirim-kirim, atau sekarang sudah ada. Tentu saja kita sudah punya Grab, punya GoSend, Grab Express gitu. Pos Indonesia ini sekarang menjadi apa gitu? Masih ada sepertinya, mereka fokus kepada pengantaran barang antar negara gitu ya, seperti itu, dan dokumen-dokumen yang bersifat resmi Pos Indonesia itu. Sayang sekali, padahal sebenarnya harusnya justru kita infrastrukturnya ada, harusnya kita yang justru merajai gitu ya di negara kita sendiri untuk pengantaran barang-barang ini. Nah, yang kedua ini, teman-teman yang masih muda nih pernah lihat nggak sih ini barang-barang yang di atas kaset, pernah lihat nggak gitu? Kemana nih produk ini sekarang? Udah hampir nggak ada gitu. Kaset zaman sekarang udah pakai Spotify dong, Mbak gitu. Kita mah udah gampang gitu, mau nyari apa-apa di Spotify aja, nggak perlu. Dulu itu kalau zaman-zaman saya SD SMP, yang paling keren itu adalah anak yang di kamarnya
rentetan kasetnya tuh panjang gitu ya, dan itu dulu mahal gitu si kaset-kaset ini. Jadi itu yang paling keren. Sekarang dalam satu genggaman terus si Spotify kita udah bisa bawa beribu-ribu, beratus ribu lagu gitu ya di situ. DVD mungkin masih ada, di rumah saya masih ada tapi nggak pernah digunain lagi karena semuanya udah pakai Netflix. Kemudian ini jadi ini ya, bukan promosi tetapi ini memang ada gitu ya, semuanya sudah pakai Netflix. Atau sekarang Netflix itu sekarang udah murah banget, 150 ribu kita udah bisa nonton kayak di bioskop di rumah gitu ya. Atau sekarang ada yang si Disney, Disney Channel yang Disney ya, Disney Channel ya kalau nggak salah, itu yang 50 ribu sebulan udah bisa nonton apa aja gitu. Tergantung teman-teman butuhnya apa gitu. Yang terakhir kamera. Dulu kalau kita mau Dharma Wisata sekolah itu orang tua harus beli dulu tuh rollan kameranya gitu. Terus dari misalkan 30 roll kamera, jangan sedih, ini nggak semuanya bisa kepake gitu. Kalau misalkan ada lampu atau apa gitu, pas kita jepret, putih lah itu kameranya. Jadi nggak akan bisa kepake, blank gitu jadinya. Sekarang udah tergantinya dengan handphone kita yang sangat-sangat canggih ini gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan digital adalah ini, di layar ini. Sebenarnya apa sih yang digantikan oleh mereka gitu? Digital ini menggantikan, digitalisasi dan semua yang ada di layar ini menggantikan hal-hal yang masih bersifat yang bersifat tradisional gitu. Coba kita lihat bareng-bareng gitu ya. Dulu kalau kita mau dulu kalau kita mau kirim lamaran, surat lamaran kerja gitu ya, ngetik lu sampai bagus, kertas yang bagus gitu, wangi, dikirim segala macam. Sekarang orang kalau mau ngelihat orang apakah dia pantas gitu untuk masuk kantornya, lihat aja LinkedIn-nya gitu. Ini orang seapa kerennya gitu ya, sejauh mana dia sudah berpengalaman itu bisa dilihat di situ semua. Terus tentu saja Facebook menggantikan sosialisasi kita dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita gitu. Kemudian Google Plus yang isinya ada Drive gitu, itu menggantikan storage kita di rumah. Kita dulu harus banyak banget ya dokumen-dokumen kita, sekarang semuanya bisa di storage di cloud service gitu. Seperti itu. YouTube tentu saja menggantikan banyak DVD-DVD gitu, kita bisa nonton semua di situ, menggantikan memory card yang harus kita pasang gitu dan segala macam. Itu yang digantikan oleh digital. Kenapa? Makanya kita harus cakap secara digital karena semuanya menggunakan peralatan ini gitu. Kalau kita tidak cakap, kita tidak cakap digital gitu ya, kita akan ketinggalan. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, digital itu membuka banyak kesempatan. Pernah lihatkah ini teman-teman gitu, kalau di saya senang banget yang ngelihat kesuksesan orang-orang mengerjakan hal-hal simple sebenarnya sehari-hari gitu ya, tetapi mereka kalau bahasa Inggrisnya they step up notch gitu. Mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang ini, kayak vlog tukang sayur aja punya vlog loh teman-teman. Jadinya gimana? 12 kali makan langsung ludes, ini saking pinternya. Secara sinematografi saya rasa itu jauh banget ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan vloggers misalkan seperti Atta Halilintar dan segala macam ya. Tapi ini adalah fungsi-fungsinya dari media sosialnya sendiri yang dia temukan dan dia gunakan untuk keberhasilan mereka gitu. Ini juga ada keberhasilan seorang bapak gitu ya, menggunakan platform marketplace gitu untuk penjualan barangnya gitu, yang sampai 400 juta sebulan di Shopee gitu. Tentu saja siapa yang gak kenal KKI ya, yang sekarang udah cakep banget ya kalau misalkan ngikutin di media sosialnya. Dari apa sih dia, ingat gak sih awal-awal si KKI itu tuh dia beauty vlogger yang pakai balon kalau gak salah, yang dulu tuh orang ngetawain dia gitu sampai segitunya. Tapi dia bisa mengambil kesempatan itu dan menjadikan itu menjadi brandingnya dia, self brandnya gitu ya, personal brandingnya dia. Tentu saja kalau kita berbicara tentang pendidikan, banyak sekali yang bisa kita pakai dari digitalisasi ini. Kalau misalkan siapa nih yang suka bahasa Korea, saya suka bahasa Korea gitu. Jadi saya sering lihat nih apa sih aplikasi yang paling mudah gitu untuk digunakan belajar. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita harus tidak bisa kita pakai kalau misalkan kita tidak paham tentang bagaimana cara menggunakan media handphone, media sosial dan segala macamnya itu. Seperti itu. Nah, di kecakapan digital itu
beberapa materinya itu salah satunya adalah mesin pencarian otomatis gitu ya. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa banyak sekali mesin pencarian otomatis, tetapi orang Indonesia 98,3% itu menggunakan apa? Ya, Google. Semuanya menggunakan Google. Sisanya 0,63% menggunakan Yahoo, sisanya 0,0% itu menggunakan ini semua. Google itu yang paling utama digunakan di Indonesia gitu ya. Sesimpel itu. Tetapi more than Google itu sendiri sebenarnya banyak banget yang bisa dicari. Mungkin teman-teman yang awam cuma biasa mencari di Google aja, tetapi teman-teman ngeh ya, di atas itu Google kan ada Google gambar, kemudian ada apa lagi, ada petanya gitu. Dan kalau misalkan mahasiswa tentu saja kita menggunakan apa, Google Advance untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan mungkin apa literasi gitu ya, jurnal dan segala macamnya. Itu yang bisa kita gunakan. Nah, yang kemudian yang kedua di buku untuk si kecakapan digital ini juga ada yang namanya aplikasi percakapan dan media sosial. Nah, penting bahwa bayangin ya, ini di 2020 setahun yang lalu YouTube itu masih menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk aplikasi sosialisasinya itu adalah WhatsApp gitu ya, dengan 84%. Kebayang kalau misalkan masih ada teman-teman saudara-saudara kita yang tidak menggunakan WhatsApp, dan apa jadinya, yaitu sayang sekali mereka akan ketinggalan update ya, karena biasanya semua gosip dan semua berita itu beredar di WhatsApp grup teman, WhatsApp grup keluarga gitu ya, dari yang valid informasinya sampai yang ya hoax ini yang nanti teman-teman akan dengar gitu. Kalau misalkan udah masuk gitu ya, informasi yang aneh, informasi yang kita anggap hoax, di paling sebel gitu kalau masuk di WhatsApp grup dari keluarga, karena biasanya yang ngirimin om, tante gitu ya, om, tante, kakek, nenek, yang kalau di aduh mau di counter ini salah nih gitu, tapi males ributnya gitu ya biasanya kan. Nah, jangan takut teman-teman, sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi atau web-web yang punya pemerintah atau punya NGO gitu yang counter issue soal hoax ini. Jadi teman-teman bisa langsung di-share aja infografisnya, nggak usah ngomong apa-apa. Punten bapak ibu, punten om tante, ini hoax ya, ini hoax dan ini buktinya. Kita misalkan seperti itu gampang gitu. Tetapi yang mau saya tekankan adalah 5 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Aplikasi percakapan dan medsos ini banyak sekali di Indonesia gitu, dan banyak yang bisa kita pilih untuk kita pergunakan kebaikannya gitu untuk sehari-hari kita. Nah, yang terakhir ini ada percakapan tentang dompet digital, kalau di cakap digital gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang belum pernah pakai Grab gitu ya, Gojek gitu, untuk beli makanan gitu. Sehari ini aja mungkin kalau misalkan ada survei sedikit gitu di antara orang-orang yang hadir di sini, ini sudah ada 50%-nya pagi-pagi udah GoFood nih, udah GrabFood gitu. Saking mudah ini memudahkan kita gitu untuk membeli makanan segala macamnya. Nah, dompet digital ini karena adanya si e-commerce ini, kita kenal yang namanya dompet digital untuk memudahkan kita. Sebut saja yang paling besar adalah OVO gitu ya, ShopeePay, GoPay, Dana dan lainnya, banyak banget. Kenapa banyak banget ini si pangsa pasar e-walletnya? Karena mereka sering banget ngasih diskon, kemudahan-kemudahannya. Apa, dompet kita bisa bayar hanya dengan tangan satu kita gitu ya. Itu banyak banget kemudahannya. Walaupun ada juga sisi-sisi negatifnya. Sorry. Nah, dari semuanya yang saya sebutkan tadi, ini adalah hal yang mau saya sebut, yang mau saya tekankan adalah bahwa penting adanya keamanan digital gitu ya. Semua yang tadi saya sebutkan itu membutuhkan awareness tentang keamanan, password yang baik, password yang bagus gitu. Kemudian etika digital, bahwa kalau kita sebagai content creator ada hal-hal yang harus kita ingat, bahwa kalau kita ngambil materi orang, ya tanya dulu dong ke orangnya gitu. DM aja nih orangnya, bisa apa enggak, boleh apa enggak. Kalau boleh tolong dicatat kreditnya. Yang ketiga adalah budaya digital itu sendiri, bahwa kita orang Indonesia
ada budaya-budaya yang itu sebenarnya sama di dunia fisik dan di dunia digital penerapannya gitu. Jadi nanti teman-teman silakan didengarkan lagi, kita akan memperdalam semuanya di materi-materi selanjutnya. Satu hal yang mau saya ingatkan adalah ini kata-kata mujarab biasanya kalau orang-orang yang berbicara tentang digital, saring sebelum sharing. Dan jadilah orang-orang yang berbudaya digital, orang-orang yang cakap digital dengan seluruh kemampuannya, tetapi tidak melupakan etika dan budayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ika atas pemaparannya yang sangat luar biasa menarik dan bisa menambah wawasan kita. Dan saya sedikit mengutip dari pemaparan Ibu Ika tadi bahwa banyak sekali media lama yang sudah digantikan oleh aplikasi yang lebih efektif di era digitalisasi ini. Dengan hanya satu genggaman saja ya Bu Ika ya. Dan juga di era digital ini sudah banyak sekali manfaat dan kesempatan yang bisa kita dapatkan melalui media digital. Maka itu penting sekali ya Bu untuk memahami kecakapan digital ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ika. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang bertanya, dimohon untuk menanyakan pertanyaannya sesuai format yang telah dibagikan pada kolom chat, yaitu nama Anda, nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan e-money, seperti OVO, GoPay, ataupun Link aja, kepada siapa pertanyaan diajukan dan juga pertanyaannya apa. Baik, langsung saja kita lanjut ke narasumber kita berikutnya. Pada materi kedua akan membahas mengenai keamanan digital yang akan disampaikan oleh Bapak Koharudin ST, selaku Kepala Seksi Layanan Hubungan Media. Baik, selamat siang Bapak, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang peserta hari ini. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya. Baik Pak, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materinya, Pak? Ya, insya Allah siap. Baik, kepada Bapak dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya yang terhormat, para narasumber yang hadir hari ini serta para peserta web literasi digital terkait bijak mengenai Undang-Undang ITE dan menjaga dunia digital. Untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup dari Undang-Undang ITE serta dampak penerapannya dan berekspresi di dunia digital. Sebelumnya perkenalkan nama saya Koharudin. Saya kebetulan tadi narasumber pertama rekan saya Ibu Ika. Kita bertugas di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Mungkin langsung saja terkait bijak mengenai Undang-Undang ITE. Seiring dengan perkembangan komunikasi dan teknologi, diiringi pula dengan pesatnya teknologi digital serta kesadaran dan kemampuan para pengguna untuk bermedia sosial. Nah, literasi media dan literasi digital merupakan pendekatan yang memiliki analisa kritis terhadap konten dan pesan dari media itu sendiri. Nah, berbagai macam informasi dari media membuat setiap orang masih agak bingung nih
mana informasi yang bermanfaat dan mana informasi yang kurang baik. Nah, maka dengan itu, dengan fenomena tersebut, pengetahuan literasi media juga sangat dibutuhkan sebagai modal bagi kita untuk memiliki kemampuan dan memilah, serta juga kita harus mengevaluasi isi dari media dengan tajam, pastinya dengan teliti, sehingga kita mampu memanfaatkan isi dari media sosial sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, setiap orang juga tentunya memiliki tanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi tersebut, yaitu untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, menanggapi beraneka informasi tersebut, nah, kemampuan dalam menafsirkan pesan, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain merupakan berbagai kemampuan dalam berliterasi digital. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dapat saya kutip dari sebuah buku yang berjudul 11 Mengenal Hoax pada program literasi digital Kementerian Kominfo, yaitu berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Nah, hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, akan tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, hoax sendiri, karena keberadaan internet sebagai media online, membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidak tersebar secara cepat. Nah, saat ini kita tahu hanya dalam beberapa hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar, diakses oleh para pengguna media sosial. Nah, pada tahun 2019, berdasarkan survei dari masyarakat telematika Indonesia atau Mastel, mereka melakukan survei terkait hoax di Indonesia kepada 91 responden. Nah, ini waktunya pada 1 sampai 15 Maret 2019. Di sini kita bisa dapatkan bahwa pertama, yaitu berita bohong yang disengaja berdasarkan survei tersebut berjumlah 88%. Kedua, berita yang menghasut sebesar 49%, berita yang tidak akurat, berita ramalan, berita yang menyudutkan, serta berita yang menjelek-jelekan orang lain. Nah, mengidentifikasi hoax, nah, kita juga harus berhati-hati dengan judul yang provokatif, serta juga dalam membaca keseluruhan dari isi informasi tersebut. Nah, seringkali berita hoax itu memakai judul yang sensasional dan provokatif. Nah, misalnya juga langsung mengarah ke pihak-pihak tertentu. Nah, judul yang provokatif sengaja atau seringkali dibuat untuk menarik minat, penasaran dari pembaca itu sendiri. Nah, isinya pun diambil dari informasi atau media resmi. Hanya saja biasanya isi dari tersebut direkayasa sehingga menimbulkan persepsi yang sesuai dengan kehendak oleh para pembuat hoax itu sendiri. Nah, contohnya yaitu judul ya terkait sebuah pesawat di langit Indonesia sengaja menyebarkan senjata biologis yang mengakibatkan berbagai penyakit. Lalu juga
berita tersebut biasanya tidak menyantumkan nama penulis maupun sumber referensinya. Jadi para pembuat hoax biasanya mencatut dari para penulis. Nah, apabila kita menjumpai terkait informasi atau berita yang judulnya provokatif, sebaiknya kita harus mampu, kita juga bisa mencari referensi berita tersebut dari situs resmi atau lapan secara online, situs resmi secara resmi. Nah, kemudian juga kita bisa membandingkan apakah isi dari berita tersebut sama atau tidak, sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa berita tersebut lebih berimbang. Selain itu juga informasi yang disajikan ya kadang terlalu sempurna untuk dijadikan kenyataan, dan kadang juga terlalu mengerikan untuk jadi kenyataan. Nah, misalnya yaitu suatu informasi, suatu berita terkait seorang tokoh agama yang membuat pernyataan untuk pindah agama. Nah, di situ kita bisa memilah mana apakah berita itu benar atau tidak. Selain itu juga biasanya berita hoax itu paling sering minta untuk di-share ke orang lain. Nah, misalnya mungkin kita juga bisa pernah mendapatkan terkait informasi atau berita-berita melalui WhatsApp demi kebaikan, tolong dong disebarin informasi ini, padahal kita tahu bahwa informasi tersebut tidak baik apa tidak benar gitu. Dan itu juga kita bisa mengecek dari alamat dari website, dan terakhir juga dari manipulasi foto, kita juga dari berita hoax itu dapat merubah gambar sehingga seakan-akan berita tersebut mendukung itu. Lalu jenis-jenis dari bagaimana kita harus mengetahui jenis informasi disinformasi terkait hoax. Nah, nggak semua informasi yang tidak semua informasi juga itu dikatakan hoax. Mungkin ada secara spesifik terkait jenis informasi yang bisa kita kenali melalui berbagai ragam ciri dan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan data dari sebuah organisasi persidrap, yaitu organisasi nirlaba yang mendukung jurnalis, akademisi dan teknologi dalam upaya pemberantasan hoax di era digital ini. Ada 7 jenis informasi palsu, yaitu pertama yaitu parodi atau satira atau parodi, yaitu konten jenis ini biasanya enggak memiliki potensi kandungan niat jahat, namun bisa mengecoh. Nah, satira ini merupakan konten yang dibuat untuk menyindir pada pihak-pihak tertentu. Nah, kemasannya juga biasanya berunsur parodi, bahkan juga sarkasme. Secara keumuman, jenis ini sebagai bentuk kritik terhadap personal maupun kelompok dalam menanggapi isu yang terjadi. Lalu misleading content, yaitu konten yang menyesatkan. Nah, misleading ini terjadi akibat sebuah konten yang dibentuk dengan nuansa pelirian untuk menjelek-jelekan seseorang atau kelompok. Nah, jenis ini juga dibuat secara sengaja dan
diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak dari informasi. Selanjutnya adalah fabricated content atau konten palsu. Nah, konten ini terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Nah, konten ini dibentuk dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, 100% tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu tidak sesuai dengan fakta-fakta. Selanjutnya adalah false connection atau koneksi yang salah. Nah, ciri dari informasi tersebut adalah judulnya berbeda dengan isi berita. Lalu juga pada manipulasi konten atau konten manipulasi merupakan isinya itu berisi dari hasil editan atau informasi yang pernah diterbitkan pada media-media besar atau pada media-media mainstream. Nah, tujuannya yaitu untuk mengecoh publik atau para. Lalu di sini kita bisa melihat ada 8 metrik misinformasi. Yang pertama yaitu jurnalis yang buruk. Kenapa jurnalis yang buruk? Nah, biasanya karena aktivitas dari para jurnalis yang dengan sengaja menulis informasi suatu atau bohong. Kedua yaitu hanya untuk parodi saja, lalu untuk memprovokasi. Halo, Bapak Koharudin. Halo, Bapak Koharudin, apakah masih bergabung bersama kami? Halo, Bapak Koharudin. Baik, sepertinya Bapak Koharudin sedang mengalami kendala. Mungkin kita bisa lanjut saja ke narasumber kita yang ketiga, yaitu... Halo, Bapak Koharudin. Halo, mohon maaf tadi. Ya, tidak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf tadi ada jaringannya terputus. Saya ulang kembali ya. Baik, Pak. Waktunya sih tersisa 5 menit lagi ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, berikut juga ada beberapa contoh dari hoax atau disinformasi. Nah, kalau di Pemprov sendiri kita menggunakan jalan hoax. Jadi masyarakat ataupun seseorang yang merasa keberatan atau ingin mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, bisa menyampaikan atau memberitahukan kepada tim jalan hoax, kepada tim yang akan menganalisis apakah berita tersebut benar adanya atau memang tidak benar. Selanjutnya yaitu fenomena penyebaran hoax juga enggak hanya menjadi apa ya, menjadi fenomena baru. Nah, saat manusia memulai kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, konten hoax juga menjadi salah satu alat yang efektif untuk meraih perhatian. Di sini topik utama yang biasa sering diangkat dalam berita-berita palsu yaitu berkaitan dengan isu politik, isu SARA,
juga ada beberapa juga terkait kesehatan. Nah, berdasarkan data dari Mapindo, terdapat 2.360 berita terkait hoax. Nah, biasanya temanya itu yang paling banyak sekitar 40% yaitu politik, lalu diikuti terkait kesehatan, terkait tentang COVID. Nah, pada tahun 2018 dan 2019 itu meningkat menjadi 70%. Lalu berikut merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE dan perubahan pada Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di sini adalah perbuatan yang dilarang, nah, yaitu mendistribusikan. Nah, mendistribusikan juga dapat diartikan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik pada orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Kedua, yaitu terkait ditransmisikan adalah mengirimkan. Selanjutnya juga membuat dapat diakses, yaitu perbuatan lain yang selain mendistribusikan, mentransmisikan melalui secara elektronik, juga dapat menyebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik itu dapat diketahui oleh pihak lain atau publik. Nah, pada tahun 2020, sepanjang 2020, berdasarkan data dari Polri, banyaknya hoax itu mengenai COVID. Nah, saat ini tercatat 302 terkait. Pidana 6 tahun berdasarkan informasi yang saya dapat dari Cyber Polri, yaitu pelaku bisa diancam pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun dan penjara 1 miliar. Nah, pada survei juga dilakukan oleh Mastel 2019, ini kita bisa mengetahui berdasarkan grafik bahwa pada grafik ini yang paling besar yaitu melalui media sosial sebesar 87,5, lalu melalui aplikasi chatting sebesar 67, diikuti website dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat statistik media sosial di Indonesia. Ya, terdapat 170 pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2021. Nah, jumlah pengguna pada media sosial di Indonesia meningkat 10 juta atau kurang lebih 6,3% di antara tahun 2020 dan 2021. Nah, jumlah pengguna media sosial di Indonesia juga setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dari media sosial, pertama desain atau desain pesan bisa melalui agenda setting apa yang bisa kita sampaikan, juga kedua melalui aplikasi pesan
bisa memeran apa peran dari influencer, dari sponsorship dan lain-lainnya, lalu melalui penyebaran cepat biasanya dilakukan oleh para sukarelawan, lalu ruang gema yang menjadikan pesan itu terus diulang oleh para penerima pesan. Lalu juga terdapat sisi output, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Nah, dua efek dari media sosial ini, pertama efek positif yaitu informasi menjadi sebagai sumber informasi. Kedua, sebagai media komunikasi, sebagai kampanye sosial juga menambah penghasilan. Lalu untuk efek negatifnya yaitu disinformasi atau post-truth, yaitu di mana suatu kebohongan menyamar menjadi kebenaran, sehingga kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu cybercrime, rasis, bullying, pornografi, pelecehan, dan lain-lainnya. Nah, untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, pertama kita harus memahami undang-undang ITE dan sanksinya. Nah, setiap orang juga bebas melakukan apa saja di dunia maya, termasuk mengutarakan pendapatnya. Namun tetap ada batasan-batasannya supaya tidak kebablasan. Nah, batasan-batasan itu juga diatur dalam undang-undang ITE. Nah, itu mengatur segala macam aktivitas di media sosial, termasuk hal-hal yang mengandung unsur dari kebencian. Yang kedua yaitu sebelum mengunggah sesuatu, pertimbangkan dampak dari postingan yang akan kita unggah atau yang akan kita posting, baik bagi diri pribadi maupun bagi orang lain. Usahakan apabila kita sedang emosi, kita mengurungkan kita memposting. Yang terakhir adalah saat ini jari juga harus diwaspada. Jadi jari-jarimu adalah macanmu, sebaiknya kita juga tidak mudah percaya pesan yang dikirimkan di media sosial. Harus mentelaah isi dari konten tersebut sebelum kita menyebarkan ulang. Nah, langkah ini juga dapat membantu penyebaran dari hoax di sosial media. Mohon maaf Bapak, waktunya tersisa satu menit lagi ya, Pak. Oke. Yang terakhir yaitu bila kita menerima pesan hoax, pertama juga kita harus mengecek benarannya, kedua juga memastikan penulis narasumbernya, ketiga bagaimana cara penulisannya, keempat juga yaitu menggunakan fact checking atau media lain yang memberitakan, dan yang terakhir juga kita harus melaporkan konten-konten, apabila ada konten-konten negatif kita juga bisa melaporkan konten negatif itu ke aduankonten.id atau Jalahwak, ataupun juga kita bisa langsung mengadu ke instansi kepolisian. Mungkin itu saja informasi. Bila terdapat keterangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Koharudin yang sangat insightful sekali. Dan tadi saya menyimak materi dari Bapak Koharudin bahwa dengan perkembangan teknologi yang sudah berbagai macam informasi yang ada di dunia digital, namun kita harus mempunyai pengetahuan literasi digital ya Pak, agar dapat menghindari informasi yang tidak benar seperti hoax. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Koharudin atas pemaparan materinya. Nah, sudah dua narasumber nih yang memaparkan materinya, tetapi saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, mohon maaf bahwa dilarang untuk absen di dalam kolom chat karena kolom chat hanya untuk menyantumkan pertanyaan saja. Dan juga kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dimohon untuk menanyakan pertanyaannya sesuai format yang telah dibagikan pada kolom chat, yaitu nama Anda, nomor HP yang sudah terintegrasi dengan e-money seperti OVO, GoPay, ataupun Link aja, kepada siapa pertanyaan diajukan dan juga pertanyaannya apa. Baik,
Langsung saja kita lanjutkan kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Jeffrey Ramdhani, S.Pd., CH/CHT, selaku Millennial Influencer, Motivator Muda Indonesia, dan juga founder ELC English Course, yang akan membahas mengenai budaya digital. Baik, selamat siang Bapak, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat siang Mbak Ni. Baik Pak, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, dan semangat tentunya mengikuti webinar yang Pak. Sangat luar biasa. Baik, Pak. Bapak pasti sudah siap ya untuk memaparkan materinya ya, Pak ya? Insya Allah siap. Baik, Pak. Dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Mbak Adnin selaku moderator pada kesempatan hari ini. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan. Selamat siang juga untuk Abang Rana ya, selaku key leader kita. Lupa juga untuk Ibu Ika Meilani, selaku narasumber yang pertama tadi. Salam kenal, Bu. Untuk Bapak Koharudin juga, selamat siang, salam kenal. Tak lupa juga untuk Bapak Tan Sri Aslan, selamat siang. Baik, saya izin untuk share screen untuk menyampaikan materi hari ini yang berkaitan dengan milenial dan sesuai tema ya, bagaimana untuk kita menangkal yang namanya informasi hoax atau ya bisa menjerumuskan informasi tersebut, bisa juga membawa dampak-dampak negatif untuk generasi muda. Baik, pada hari ini materi yang akan saya coba sampaikan adalah berkaitan dengan peran milenial dalam membangun bangsa melalui media digital dan menangkal hoax. Baik, berbicara tentang milenial tentu ini sering sekali ya terdengar, terngiang gitu. Sebenarnya apa sih peranan milenial, apa sih peranan kita sebagai anak muda Indonesia untuk membangun bangsa ini melalui media digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jeffrey Ramdhani, saat ini aktif sebagai aktivis di Provinsi Lampung dan juga berkaitan dengan literasi digital ataupun literasi yang berkaitan dengan buku dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Ini sedikit biodata tentang saya. Saya lanjutkan. Nah, sini milenial harapan bangsa, tentu dalam menyambut bonus demografi yang tentunya ini selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah, supaya bangsa kita ke depan lebih maju dan juga anak-anak mudanya lebih visioner. Nah, milenial ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai harapan bangsa. Harapannya milenial ini mampu menjadi ujung tombak dari pemerintah untuk membangun bangsa. Di antaranya tentu kita harus siap dan juga harus fokus terhadap pendidikan, berkaitan juga dengan personal branding, visi misi hidup yang jelas, nasionalisme yang tinggi, dan cinta tanah air. Dan yang menjadikan ciri khas dari generasi-generasi milenial ini adalah kita selalu berkaitan, selalu berinteraksi, selalu berhubungan dengan orang-orang melalui media digital. Apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah itu Twitter, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, sebenarnya apa sih yang menjadi peluang anak-anak muda sebagai harapan bangsa. Nah, berbicara tentang digitalisasi, ini merupakan suatu keniscayaan nih, yang kita harus siap untuk mengambil manfaat melalui potensi besar yang sayang jika tidak dimaksimalkan atau dioptimalkan, dan salah satunya melalui generasi-generasi milenial. Nah, ketika kita berbicara tentang literasi digital, berbicara tentang media, berbicara tentang sosial media, coba kita lihat sedikit berkaitan dengan data pada Januari 2021, daily spend time on media. Ini di Indonesia, kita itu menghabiskan waktu untuk menggunakan internet sekitar 8 jam 52 menit. Ini cukup lama ya, cukup meningkat signifikan. Penggunaan untuk sosial medianya di sini ada 3 jam 14 menit. Pada data ini bisa kita lihat bahwa ini sebagai acuan peluang generasi milenial untuk memanfaatkan ruang digital untuk menjadikan budaya yang konsumtif menjadi produktif, begitu.
memaksimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh generasi-generasi kita. Nah, sekarang kita coba untuk sedikit membaca data juga berkaitan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2020. Di sini pada tahun 2020 ada sekitar 270 juta jiwa yang terdata di Indonesia. Dan menariknya di sini generasi milenial ini mendominasi dan generasi Gen Z, ya, ini adalah usia-usia yang produktif bisa dikatakan. Di sini ada generasi baby boomer yang tentunya sudah berusia sekitar 56 sampai 74 tahun. Di situ bisa dilihat di slide ada generasi Gen X yang sudah melebihi usia 40 sampai ke 60. Ada generasi milenial nih yang saat ini mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa masih ada di fase tersebut, yaitu berusia 20 sampai 40 tahun. Usia antara 8 atau 10 sampai 23 tahun, 20 tahun itu disebut dengan generasi Gen Z sekitar 27,94%. Dan generasi Gen Z post Gen itu sekitar 10%, usianya sekitar 7 tahun ya. Nah, kalau kita lihat di data ini, generasi milenial dan generasi Gen Z inilah yang mendominasi generasi ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau bicara tentang bonus demografi, ini tentu kita sudah mulai masuk ke fase tersebut ya, bahwa ketika nanti kita mulai masuk sampai tahun 2035, generasi milenial, generasi Gen Z ini ataupun anak-anak muda usia produktif 17 sampai 64 tahun ini mendominasi. Nah, artinya ini menjadikan peluang yang cukup besar untuk memajukan bangsa. Selanjutnya, sebelum masuk ke lebih spesifik bagaimana sih peranan generasi milenial terhadap ruang digital, maka kita coba kenali dulu nih karakteristik milenial yang ada di Indonesia. Seperti tadi yang saya sampaikan, di tahun 2020, 34% penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial dan akan terus bertumbuh, bertambah sampai tahun 2035. Nah, ini artinya merupakan peluang yang cukup besar untuk generasi-generasi milenial, dan beban negara juga sedikit ringan ya, karena banyak sekali usia-usia produktif. 9 perilaku milenial Indonesia. Yang pertama adalah kecanduan internet. Pengguna internet di Indonesia tadi di data yang saya sampaikan bahwa 8 jam 52 menit, lebih dari 7 jam per hari. Nah, tentu ini menjadi perhatian generasi kita untuk memaksimalkan apa yang coba kita sampaikan, apa yang coba kita gali melalui kegiatan-kegiatan positif, konten-konten yang edukatif, yang inspiratif, dan juga menghibur, tapi di situ juga ada edukasinya. Tentu ini dibutuhkan ya untuk melawan, menangkal informasi-informasi yang kurang edukasi dan juga hoax. Nah, yang kedua adalah mudah berpaling ke lain hati. Nah, tentu ini sudah bicara tentang kepribadian ya, bahwa generasi milenial itu masih rentan tentang kepribadian ataupun kedewasaan. Ya, on process. Yang selanjutnya adalah 50% milenial ini lebih menyukai transaksi non-digital. Maka tidak heran hari ini banyak sekali ya dompet-dompet digital itu yang kita gunakan, kita download, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kerja keras dan cerdas atau cepat. Ya. Bahwa salah satu kriteria anak muda yang memiliki semangat, spirit yang tinggi, mereka adalah orang-orang yang selalu bekerja keras dan juga cepat, mudah beradaptasi dan mudah bergaul, lebih efektif lah semuanya. Yang selanjutnya adalah bisa apa saja nih, multitasking. Dicoba di sini bisa dan tidak pernah mengeluh. Itu adalah ciri-ciri dari generasi-generasi milenial ataupun anak muda yang mempunyai karakter dan kepribadian yang tangguh. Selanjutnya adalah liburan kapan saja, di mana saja. Ya, ini berkaitan dengan ya tadi ya, hobi, kepribadian, dan sebagainya. Cuek dengan politik, saya tidak ingin membahas itu lebih jauh, karena yang ingin saya bahas adalah bagaimana peranan generasi milenial memaksimalkan ruang digital. Berkaitan dengan cuek politik juga, kita bisa menjadi advokasi publik terhadap suatu kebijakan, ya. Tapi di sini adalah secara umum. Suka berbagi dengan orang lain, gitu kan. Milenial lebih peduli terhadap masalah-masalah sosial, dan tidak harus memiliki. Bagi milenial, akses lebih penting daripada kepemilikan. Nah, dari 9
jenis kriteria-kriteria milenial ini yang saya dapatkan bersumber dari Indonesia Baik ID, yaitu laman dari Kominfo, bahwa yang menjadi fokus, yang menjadi apa ya, saya coba untuk lebih kerucutkan lagi, bagaimana kita memaksimalkan bahwa generasi milenial ini kecanduan internet tadi. Nah, di sini kita bisa mencoba membangun yang dinamakan personal branding, di mana generasi-generasi milenial, generasi Gen Z tadi harus mempunyai satu visi misi kehidupan, satu visi misi pendidikan yang jelas, yang di sini adalah perannya kepada pembangunan bangsa dan menangkal hoax. Kenapa generasi milenial ini selalu bersentuhan dengan teknologi, dengan digital, dengan social media? Bahwa ketika bicara social media, berdasarkan data itu ada 4 kriteria ataupun jenis ya media sosial yang sangat disenangi oleh anak muda. Yang pertama adalah YouTube, yang kedua Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Line. Nah, kalau kita lihat aplikasi-aplikasi media sosial tersebut, sebagian besar, bahkan semuanya itu menawarkan akses pertemanan. Nah, kita bisa berkomentar, kita bisa bertegur sapa di ruang digital, dan juga yang lebih disukai adalah ini berkaitan dengan audio visual. Nah, artinya kita tidak hanya saja mendengar apa yang disampaikan, apa yang kita dengar, apakah itu video, apakah itu percakapan, tapi kita juga bisa melihat nih, apa sih sebenarnya suara itu berasal dari mana, bentuknya seperti apa, dan ini sangat disenangi oleh netizen-netizen lah, termasuk yang lainnya. Maka ketika kita lihat itu, kita harus mempunyai satu brand tentang diri kita, tentang siapa kita, apa misi kita, nilai yang bisa kita sampaikan itu apa, dan visi kita ke depan itu apa. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan personal branding, tapi lebih kepada hal yang spesifik, apakah itu tentang pendidikan yang bisa kita share, apakah itu berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Bahwa peranan milenial juga harus mempunyai satu personal branding yang ketika kita sudah ngomong, publik percaya misalnya. Nah, itulah salah satu keunggulan milenial. Ketika sudah mempunyai personal branding yang baik, maka informasi-informasi hoax itu bisa kita tangkal. Misalnya ada satu media yang mengatakan bahwa Indonesia itu akan mengalami kemunduran ekonomi dari sumber A. Viral di mana-mana orang tahu itu kan. Tapi kan belum tentu informasi itu benar. Maka salah satu fungsi generasi milenial, generasi anak-anak muda ini ketika sudah mempunyai satu personal branding, ketika dia berbicara, share ke media sosial, orang-orang akan tercerahkan, orang-orang akan teredukasi bahwa ketika kita mendengar satu informasi, ketika kita mendapatkan sebuah berita, harus cek dan recheck. Ya kan? Kita harus cek dulu nih URL-nya benar enggak, kita harus lihat dulu nih medianya dari mana, apakah satu media itu saja atau dari yang lainnya. Ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita lakukan ya. Dan selanjutnya ketika kita bicara tentang pembangunan bangsa, oh lu jangan bicara terlalu jauh, kita kan urusin aja dulu sekolahnya yang benar, terus itu yang lainnya sebagainya kan, gimana lulus bisa jadi PNS misalnya gitu kan. Terkadang kita terlalu dijogrokkan dengan hal tersebut ya. Oh, saya berpendidikan itu sudah cukup deh untuk diri sendiri ya. Kita coba membuka satu konsep yang lebih luas, bahwa hari ini Indonesia butuh nih generasi-generasi milenial, generasi anak muda yang punya konsep dan visi misi yang jelas ke depan untuk membangun bangsa. Karena ketika kita punya mimpi yang besar, tentunya itu akan banyak rintangan ya. Apakah itu dari orang terdekat, apakah itu tentang ekonomi, apakah tentang apapun itu. Tapi kalau kita coba lihat bagaimana pemimpin bangsa yang terdahulu membangun bangsa, tentu kita harus mempunyai semangat spirit yang kuat. Bahwa ketika ada kalimat impossible, yang berarti tidak mungkin, sebenarnya kita mungkin, kita bisa apapun itu, ketika kita coba buang satu prefix im. Ini itu adalah prefix di bahasa Inggris, kita buang menjadi mungkin. Jadi hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin tergantung dari kita pribadi. Apakah kita mau atau tidak, itu saja kuncinya. Maka untuk mendapatkan kesuksesan, untuk berkontribusi, mencoba untuk membangun suatu kesempatan ya berkaitan dengan personal branding, berkaitan dengan kontribusi terhadap Indonesia, kita juga harus paham nih apa sebenarnya yang harus dilakukan sebelum kita bicara, lah gua harus share ini nih, harus share itu begitu ya. Maka ada rumus
tentang milenial yang saya lebih spesifikkan di sini ada 5. Yang pertama tentu kita harus tetapkan tujuan. Sebagai generasi muda, generasi milenial, kita harus mempunyai satu tujuan yang jelas. Jadi sekolah tidak asal sekolah, bekerja tidak asal bekerja, berpendidikan tidak hanya berpendidikan. Tentu kita ingat satu pepatah dari Buya Hamka, sosok ulama yang sangat terkenal, mengatakan kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja, gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi suatu cambukan untuk kita anak-anak muda di sini, yang saya rasa banyak sekali anak-anak muda yang mencoba menemukan jati diri, menemukan siapa sih gua, gitu kan, apa yang sebenarnya harus gua lakukan lah ya, kalau bahasa gaulnya di anak-anak muda itu. Kita harus tetapkan tujuan. Misal, saya pengen banget jadi lecturer gitu, ataupun teacher, ataupun designer. Tujuan itu berkaitan dengan dunia pekerjaan ataupun pendidikan ke depan. Maka susunan rencana selanjutnya adalah bagaimana kita mencapai itu. Kalau di lembaga itu ada visi, adalah yang ingin dicapai dalam waktu panjang, maka ada misi. Bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut. Begitu juga dalam kehidupan, begitu juga dalam pendidikan, kita harus punya itu. Misalnya pengen jadi guru, pengen jadi professional educator, pengen jadi lecturer, itu visi. Misinya gimana? Kita harus ngambil kuliah pendidikan misalnya. Kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian. Kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, public speaking, dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana belajar metodologi, terus berkaitan dengan skill dan juga teknologi, kita juga harus kombinasikan di situ. Nah, ketika itu bisa kita rencanakan, maka insya Allah kita itu akan terus progres dan juga berproses ya. Jaga kesehatan, tentunya anak muda harus jaga kesehatan, harus rajin olahraga, pikirannya harus fresh, konsepnya juga harus fresh dan sebagainya. Ini juga harus penting ya diperhatikan. Yang keempat adalah disiplin dan kerja keras. Ini juga penting, kita harus disiplin dan kerja keras. Saya teringat sebuah kata-kata bijak ataupun quotes dari Eyang Habibie yang mengatakan bahwa untuk mencapai sukses itu kamu hanya butuh komitmen dan konsisten terhadap bidang apa yang kamu tekuni dan yang kamu yakini. Maka itulah sukses yang sebenarnya. Maka dari itu, ketika kita sudah mempunyai tujuan yang jelas, visi misi hidup yang jelas, kita juga peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap lingkungan sekitar, kita bekerja keras, disiplin, maka yang terakhir adalah tawakal kepada Tuhan, berikhtiar, dan berserah diri, libatkan Tuhan, bahwa ketika apapun itu yang berkaitan dengan konsep matang dan sebagainya, ketika Tuhan tidak berkehendak, maka itu you will get nothing, gitu ya. Maka kita harus pahami itu, bahwa terkadang yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik untuk atau di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, teman-teman siswa ataupun mahasiswa yang mengikuti webinar pada hari ini, untuk memiliki konsep di dalam merumuskan tujuan dan juga berkaitan dengan dunia digital, kita harus pahami ya, kita harus lihat juga apa yang menjadi passion kita. Harapannya adalah media sosial ini adalah ajang untuk kita berekspresi, tidak hanya sekedar curhatan gitu ya. Terkadang kan di dunia internet tuh terkadang too much information, kita terlalu banyak memberikan suatu celoteh begitu ataupun kata-kata yang terkadang kita tidak sadar tuh. Kita nggak sadar kalau kita lagi curhat tentang kehidupan pribadi, kalau kita sedang membicarakan orang lain, kalau kita sedang mengusik keterangan orang lain. Maka ketika kita lakukan itu tanpa sadar, yang terjadi selanjutnya adalah rentan terjadinya cyberbullying. Oh, ternyata orangnya seperti ini ya, cengeng banget sih lo gitu kan, gitu aja di-share di media gitu kan. Maka untuk mencapai itu, kita harus punya satu rumusan konsep yang lebih produktif. Saya coba untuk belajar itu bahwa untuk kita menjadi seorang yang cukup berpengaruh ataupun memiliki kemampuan ingin mencoba di dunia digital, kita tidak hanya membutuhkan followers beribu-ribu ya. Tapi ketika kita coba konsisten, meskipun followersnya sedikit, tapi itu bermanfaat, itu adalah salah satu ladang dakwah bagi generasi milenial dan juga yang selalu mencerahkan. Maka untuk itu, saya hanya ingin berpesan, saya juga masih belajar, generasi-generasi milenial pun masih terus belajar. Untuk teman-teman di sini mungkin ada yang masih siswa atau mahasiswa, ayo kita sama-sama membangun ruang digital untuk berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia ke depan melalui ruang digital. Apapun yang menjadi problem di masyarakat, apapun
yang hari ini menjadi problem di pemerintah berkaitan dengan sosial media, berkaitan dengan etika yang kurang sehat, begitu ya. Yang kemarin tentu kita nggak lupa bahwa ada salah satu penelitian atau research dari Microsoft yang mengatakan bahwa netizen Indonesia itu paling tidak beretika di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini menjadi satu cambukan sekaligus evaluasi bagi kita. Apapun yang menjadi informasi yang kurang tepat atau hoax, kita di sini berperan penting, sangat besar peluang kita untuk mengubah stigma-stigma tersebut untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Mungkin hanya itu berkaitan dengan milenial, tentu kita terhubung dengan dunia internet dari apapun itu kita paham ya. Nah, berkaitan dengan kreativitas, kolaborasi, critical thinking, dan juga di sini ada culture, social understanding. Kita tidak hanya berinteraksi dengan satu orang saja di dunia digital, tapi kita berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai negara, dari berbagai background yang harus kita hormati privasinya, dan juga apapun itu yang berkaitan dengan digital ethic. Maka di sini safety, electronic safety juga harus kita pahami untuk menangkal semuanya. Selanjutnya ini merupakan ilustrasi bahwa kesuksesan itu bisa kita gapai ya, dengan tidak menyerah. Ketika gagal, coba lagi. Ketika gagal, coba lagi. Dan juga mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan peran milenial ke depan berkontribusi melalui ruang digital. Saatnya yang muda berkarya untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Saya Jeffrey Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Jeffrey Ramdhani yang sangat bermanfaat sekali nih pemaparannya. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit dari materi Bapak Jeffrey bahwa sebagai generasi milenial yang hidup dalam era digitalisasi, kita harus siap untuk mengambil manfaat pada era ini. Jangan hanya kecanduan internet nih, tetapi kita juga harus menjadi milenial yang produktif, kreatif, mempunyai personal branding, dan juga memiliki tujuan yang jelas. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jeffrey atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Tak terasa kita sudah ingin masuk ke pemateri yang terakhir, namun sebelum itu saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada para hadirin bahwa kepada seluruh peserta yang bertanya, dimohon untuk menanyakan pertanyaannya sesuai format yang telah dibagikan. Baik, langsung saja kita lanjut kepada Bapak Tan Sri Azlan Syah, MPSI, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Lampung, yang akan membahas mengenai etika digital. Selamat siang, Pak. Apakah sudah bisa? Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih, Pak, kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, di tengah-tengah PPKM level 4 ya di Bandar Lampung, tapi kita harus tetap jaga kesehatan fisik, juga kesehatan mental perlu dijaga gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Pak, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Tan Sri Azlan dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Adinda. Izin share screen Bapak dan Ibu sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, tadi ada Ibu Ika, salam kenal Ibu Ika, kemudian ada Bapak Koharudin, salam kenal Bapak, terus juga ada Mas Jeffrey, yang beberapa kali juga sudah barengan, webinar bareng saya. Kemudian ada key opinion leader kita, Kak Rana, tadi juga sudah menyampaikan di awal tadi, mudah-mudahan juga Kak Rana ini bisa menjadi apa namanya duta lah gitu ya untuk teman-teman mendapatkan inspirasi, terutama mungkin teman-teman yang di Pringsewu bisa juga mencontoh hal-hal baik yang telah disampaikan oleh Kak Rana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sebetulnya tinggal melengkapi pilar-pilar yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber-narasumber sebelumnya ya. Jadi tadi juga sudah sampaikan dari Bu Ika tadi soal bagaimana kita mengecek sebuah data atau fakta atau informasi gitu ya. Kemudian juga seringkali terjadi misinformasi gitu ya di keluarga gitu ya. Kadang-kadang share di media grup keluarga, entah itu grup WhatsApp, grup Telegram gitu ya. Ternyata
cukup banyak yang kadang-kadang mempercayainya karena yang share itu keluarga yang kita anggap dekat dengan kita gitu ya. Kemudian juga tadi juga disampaikan juga oleh Pak Koharudin kaitan dengan Undang-Undang ITE dan juga peran milenial wabil khusus di personal brandingnya untuk di era digital saat ini. Nah, saya menyambungkan apa yang sudah disampaikan tadi para narasumber sebelumnya tentang kaitannya tentang etik gitu ya teman-teman ya, etik di dunia digital. Jadi kadang kala gitu ya kita itu etika gitu ya, kita berperilaku baik gitu ya di dunia nyata, kita sopan gitu ya, kita ketemu orang lain nyapa say hey gitu ya. Kemudian kalau kita pergi ke tempat lain, misalkan kita mau ke Jawa atau mau ke Kalimantan atau bahkan ke luar negeri gitu ya, kita mengikuti etika yang ada, mengikuti budaya yang ada gitu ya. Tapi menjadi heran gitu ya ketika berbeda perilakunya di dunia digital gitu ya. Bahkan tadi yang disempat disinggung tadi oleh Mas Jeffrey gitu ya, ada penelitian Microsoft netizen Indonesia itu masih berada di peringkat pertama gitu ya kalau soal etiknya gitu ya. Maka tidak heran kalau banyak sekali bahasa-bahasa kalau netizen Indonesia itu lebih pedas gitu ya, lebih tajam gitu ya. Itu hal-hal yang mudah-mudahan dengan salah satunya literasi digital itu peringkat kita jadi turun gitu ya, nggak lagi di peringkat pertama di Asia Tenggara yang kurang beretika gitu ya. Baik, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tan Sri Azlansyah, kemudian profesi saya sebagai psikolog di Biro Psikologi RHYS di Bandar Lampung, kemudian juga sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Tinggalnya di Bandar Lampung, putrinya satu dan juga putranya satu. Jadi ini ada nomor telepon, nomor WA dan juga Instagram buat nanti kalau kita komunikasi ke depannya teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya mungkin juga tadi disampaikan di materi-materi sebelumnya gitu ya. Saya mengulas kembali gitu ya karena ada kaitannya. Kalau ketika kita melihat gitu ya saat ini itu di awal 2021 tepatnya di bulan Januari itu di data dari Kemenkominfo itu bahwa penetrasi internet di Indonesia itu sudah sangat besar banget teman-teman ya. 73% dari total jumlah penduduk Indonesia 274 juta yang jadi sudah mengakses internet baik itu melalui gadget, komputer, laptop dan sebagainya itu sudah mencapai 202 juta orang gitu ya. Itu kan banyak banget dan hampir semua kegiatan dilakukan saat ini melalui internet gitu ya. Dari mulai belanja, beli sesuatu ya, beli sesuatu, kemudian belajar, kerja gitu ya, semuanya lewat internet. Nah, ada kaitannya sebetulnya teman-teman ya. Perkembangan banyaknya pengguna internet ini pasti erat kaitannya dengan tuntutan kebebasan berpendapat di media sosial gitu ya. Jadi yang namanya internet menyediakan juga banyak sekali platform untuk kita bersaling berkomunikasi gitu ya. Dan juga kita juga bisa memberikan opini, memberikan tanggapan, memberikan komentar gitu ya di ruang-ruang digital gitu ya. Nah, sebetulnya juga gitu ya kebebasan berpendapat ini di media ini juga hal yang wajar sih sebetulnya teman-teman ya, karena diatur dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 juga tentang payung hukumnya untuk kebebasan berpendapat. So sebetulnya tidak masalah gitu ya kita mau berpendapat di ruang-ruang digital. Nah, itu akan berbeda banget ketika zaman dulu kita misalkan mau berkomentar atau mau beropini, kalau misalkan dulu zamannya masih misal dari TV ya, kita mendapatkan informasi, mendapatkan berita itu dari TV, kita kan nggak mungkin ya berkomentar di TV gitu ya. Kalau sekarang itu ada berita online, ada kemudian media sosial, kita bisa berkomentar, kita bisa beropini langsung di sana dan dibaca oleh banyak sekali orang ya. Nah, melanjutkan tadi, kebebasan berpendapat juga itu menjadi hak asasi manusia ya, yang tercantum dalam Undang-Undang 39 tahun 99 dari mulai pasal 14 sampai dengan 32 kaitannya dengan melindungi kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya, baik itu lisan, ngomong langsung gitu ya, baik itu berupa tulisan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa secara misalkan kalau sekarang bisa podcast, bisa misalkan video-video atau juga beberapa tulisan-tulisan di media sosial, di web, gitu-gitu ya. Nah, hanya saja, ini yang paling penting teman-teman sekalian ya, hanya saja
tadi pemanfaatan hak tadi ya, kita semua punya hak, tapi kalau pemanfaatannya salah itu pasti menimbulkan banyak sekali permasalahan yang akan timbul gitu ya. Nah, ini juga mungkin tadi juga sedikit sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya, penyalahgunaan hak gitu ya dalam kebebasan berekspresi di dunia digital itu mulai dari tadi ada cyberbullying, saling menghujat gitu ya, kemudian disinformasi atau hoax gitu ya, kemudian ada konten-konten negatif, kemudian ujaran kebencian. Kemarin juga sempat kita dengar cebong kampret, banyak banget lah gitu ya, Syahrini Luna Maya gitu, enggak gitu ya, canda ya kalau itu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya akhirnya memecah belah gitu ya. Kemudian juga ada prank yang kebablasan gitu ya. Kalau teman-teman juga sempat lihat gitu ya, di awal-awal dulu waktu kemarin itu juga ada kasus-kasus seperti misalkan dia memberikan bantuan, niatnya memberikan bantuan daging, sembako gitu ya, ternyata dalamnya sampah gitu ya. Itu kan jadi akhirnya masalah yang berujung dengan tindak pidana gitu ya, jadi berurusan dengan pihak berwajib. Kemudian juga ada tentang pembajakan akun gitu-gitu yang tadinya mungkin anggapnya bercanda, kebablasan akhirnya menjadi masalah juga gitu. Ini beberapa masalah-masalah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan hak kebebasan berekspresi. Nah, biasanya kenapa sih akhirnya muncul gitu ya masalah-masalah seperti itu, misalkan tadi yang komentar-komentarnya pedas, negatif, kemudian bully gitu ya, membully di ruang-ruang digital gitu. Kita dengan mudah sih lihatnya gitu ya, apalagi sekarang gitu ya, lihat kalau ada yang viral kemudian banyak sekali hujatan-hujatan di sana gitu ya. Tapi pas dicek gitu ya teman-teman, waktu dicek itu ternyata akun-akunnya itu akun-akun bodong gitu ya, akun-akun palsu gitu ya. Jadi dia tidak berani mengungkapkan dirinya sebenarnya, jadi dia membuat akun-akun anonim untuk tadi itu merespon atau mengemukakan pendapatnya di berbagai isu, baik itu di bidang sosial, politik maupun ekonomi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman tahu misalkan beberapa artis dihujat gitu ya, tapi ketika dicek ternyata anonim. Nah, ini menjadi salah satu sebab gitu ya kenapa itu menjadi besar. Tapi hati-hati gitu ya teman-teman, apalagi di zaman sekarang ini semua tambah aturan juga tambah ketat, kemudian fitur-fitur di baik itu di cyber police, di Kemenkom Info juga tambah canggih gitu ya. Itu dengan mudah gitu ya teman-teman, kalau berniat tadi itu ya, dalam tanda kutip berniat membuat kegaduhan, itu akan dengan mudah akhirnya tertangkap, diciduk. Akhirnya kata siapa, Reza Arab ya, intinya akhirnya nangis gitu ya, akhirnya seperti itu gitu ya. Itu jadi hati-hati. Nah, balik lagi soal ke tema besar kita gitu ya, kita menjadi pejuang anti hoax gitu ya teman-teman ya. Saya mau menggambarkan, kalau tadi mungkin juga sudah dibahas oleh narasumber-narasumber sebelumnya, bahwasannya ketika hoax itu bisa juga memecah belah anak bangsa gitu ya. Jadi akhirnya ada blok sana, ada blok sini. Tapi saya mau lihat dari skop yang mikro. Tadi kan skop yang makro secara masyarakat secara besar. Saya pengen lihat sekarang, kita lihat sekarang dari sisi yang mikro, dari si orang itu sendiri gitu ya. Kita lihat apa sih dampak dari hoax ini terhadap psikis manusia gitu ya. Baik, penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya akan memicu kecemasan banyak orang. Nah, teman-teman mungkin ingat gitu ya, di awal-awal pandemi itu pernah ada video tentang dia di rumah sakit gitu ya, mengeluarkan semacam cairan dahak yang dibilang itu COVID dan akhirnya meninggal. Nah, setelah di tracking ternyata video itu adalah video yang sangat lama dan penyakitnya juga berbeda gitu ya. Nah, itu kan tapi menimbulkan kecemasan gitu ya untuk banyak orang. Terus kemudian sekarang juga baru-baru ini, oh kalau di vaksin nanti bisa meninggal gitu ya. Sekarang banyak bener hoax-hoax seperti itu, sehingga memicu kecemasan banyak orang gitu ya. Lebih jauh lagi, hal ini juga bisa menggiring seseorang pada trauma tersendiri. Apalagi misalkan dulunya beberapa orang ini pernah memiliki masalah, gitu ya. Tidak tahu, kita kan kekuatan mental orang itu berbeda-beda, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau mungkin dulunya punya pengalaman traumatis tersendiri, mungkin ditinggalkan orang tersayang, gitu ya. Terus kemudian ada keluarganya yang sakit atau dirinya dulu pernah sakit, gitu ya. Ketika dapat informasi itu, dia menjadi lebih traumatik gitu ya, lebih takut lagi gitu ya. Nah, bahkan hanya dari sekedar mendengar atau melihat info dari media sosial itu akan juga memberikan trauma tersendiri bagi si pembacanya gitu, atau yang orang yang melihatnya.
saya punya satu kasus gitu ya, satu kasus salah satu klien ini sebut saja Ibu E gitu ya. Ini akhirnya dia mengalami yang namanya psikosomatis ya teman-teman ya. Jadi psikosomatis itu adalah dari masalah psikis jadi masalah fisik gitu ya teman-teman ya. Nah awal mulanya Ibu E ini membaca dan melihat share WA. Ya, dari share WA di grup WA tadi seperti persis apa yang sampaikan oleh Ibika tadi gitu ya. Jadi beliau ini lihat informasi di grup WhatsApp tentang COVID-19 yang video tadi, salah satunya adalah yang video tadi yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian akhirnya dia kepikiran dengan kondisi kesehatan dia sendiri, kemudian dengan keluarganya, anak-anaknya yang jauh gitu ya. Jadi anak-anaknya itu ada yang di dekat di satu daerah, ada yang di luar daerah. Jadi dia kepikiran banget, itu akhirnya menimbulkan stres dan cemas yang tidak mampu dikelola oleh si Ibu E ini. Sehingga akhirnya dia psikosomatis, yaitu juga hipertensinya naik gitu ya, darahnya naik, hipertensi gitu ya, tinggi ya. Akhirnya stroke ringan yang menyerang fungsi memori gitu ya, menyerang fungsi memori. Jadi secara physically dia tidak apa-apa, tapi secara yang diserang adalah memorinya. Jadi ketika hasilnya adalah dia lupa nama orang, lupa nama tempat, dan lupa nama barang, kadang-kadang tertukar. Nah akhirnya sampai dengan saat ini itu masih dalam proses berobat ke dokter saraf dan terapi psikolog. Nah ini yang mau saya sampaikan, bahwasannya hati-hati betul teman-teman ketika share gitu kan. Mungkin bagi kita-kita gitu yang muda-muda, kita anggap aja berita kayak gini, ini penting nih, langsung share gitu ya. Tapi juga perlu diperhatikan dampaknya mungkin bagi orang-orang gitu ya yang mungkin mempercayai informasi itu gitu ya. Itu kan bisa sangat berbahaya dan itu kan bisa menimbulkan ketakutan, apalagi berita-berita itu belum terverifikasi atau bahkan informasi itu hoax. Itu dampaknya secara personal dia bisa jadi seperti kasus-kasus yang ini, secara makronya bisa menimbulkan perpecahan dari dampak hoax tadi. Jadi itu yang mau saya sampaikan, bahwasannya dampaknya juga bisa sampai seperti ini gitu teman-teman. Nah sekarang bagaimana sih cara melindungi diri sendiri, kemudian ya caranya melindungi diri sendiri dan orang lain, kita perlu etika dalam bermedia sosial, kemudian aturan melalui undang-undang ITE dan pengelolaan stres diri menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Nah yang pertama kaitan dengan etik ya, etik sebagai guidance gitu ya. Jadi etika ini kita pakai, idealnya kita pakai gitu ya. Kalau teman-teman sopan, santun, kemudian beretika di dunia nyata, maka tularkanlah teman-teman di dunia digital, di ruang-ruang digital juga gitu ya. Jadi kita mulai preventif itu kita dari diri kita sendiri gitu ya. Nah pada konteks ini sebetulnya etika itu akan membimbing gitu ya, memberi batasan-batasan pada kita gitu ya, dalam kita akan berpendapat, dalam kita akan berperilaku di media digital sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu ya. Nah itu kalau di budaya ketimuran relatif lebih sopan, dan kalau kita tanya itu bukan hal yang umum ya. Jadi kalau kita tanya di luar negeri, apa sih yang mencirikaskan Indonesia? Indonesia itu adalah tempat daerahnya itu sangat indah, kemudian orang-orangnya sangat ramah dan santun. Nah itu juga kita perlu kita tularkan ke ruang-ruang digital. Hal kecil kalau kita main ke rumah tetangga nih, kan setiap main ke rumah tetangga juga ada etikanya, kita bertamu gitu ya. Nah itu juga kita tularkan ke ruang-ruang digital, karena beda-beda gitu ya teman-teman. Apalagi ketika sudah bertemu di ruang digital ini, bukan hanya lagi tetangga atau bukan lagi beda kabupaten ini, tapi sudah se-Indonesia bisa terhubung di ruang-ruang digital. Nah, sebetulnya ada ininya ya, ada pendekatannya sebetulnya, pendekatan etikanya, yaitu etika teologis, di mana membahas tentang bagaimana sih kita ketika akan berperilaku di dunia digital gitu ya, kita bisa menimbang gitu ya, baik atau buruk tindakan yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ada dua, ada egoisme etis dan juga autoritarianisme ya. Jadi kalau yang egoisme etis, kita bisa menimbang-nimbang nih, gitu ya. Tindakan yang akan kita lakukan, kita mau nge-repost, kita mau memberikan komentar, kita mau nge-post foto, nge-post video, nge-post konten, gitu ya. Kira-kira itu memberikan kebaikan nggak sih bagi saya sendiri, gitu ya. Oh ternyata ada nih, ketika saya memberikan, nge-post konten ini pasti viral dan banyak
yang apa namanya nonton, dan akhirnya saya mendapatkan dari Google AdSense ataupun dari apa namanya benefit dari YouTube misalkan seperti itu ya. Tapi juga teman-teman juga perlu dilihat dari aspek altruismenya. Jadi ketika tadi bagi saya menguntungkan gitu ya. Kemudian kalau ngepost ini bagi orang lain atau bagi masyarakat pada umumnya ini juga memberikan kebaikan atau tidak gitu ya. Memberikan kebaikan atau keburukan gitu ya. Mungkin kontennya keren viral gitu ya kayak ngeprank tadi itu ya, ngeprank tadi itu. Tapi akhirnya memberikan keburukan bagi orang lain gitu ya. Bagi yang menerima atau bagi yang di-prank gitu ya. Jadi kan itu mengakibatkan seseorang ya tadi tertipu dan lain sebagainya. Jadi itu juga ya akhirnya balik lagi ke dia, akhirnya dia dihujat, akhirnya berurusan dengan polisi. Nah, ini sesungguhnya perlunya etika teologi gitu ya. Kira-kira kita nimbang-nimbang nih, kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain atau tidak. Mohon maaf Bapak, waktunya tersisa 3 menit lagi ya Pak. Oke, thank you Mbak Dinda. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan ada satu, kedua, dan ketiga ya, tentang etik, tentang undang-undang ITE, dan juga tentang bagaimana meregulasi emosi gitu ya. Nah yang kedua tadi sebetulnya sudah dibahas, saya membahas intinya saja. Jadi undang-undang ITE itu nomor 11 tahun 2008, kemudian diperbaharui nomor 19 tahun 2006, termasuk di dalamnya di lampiran terakhir itu juga tentang cyberbullying gitu ya. Nah secara filosofis gitu ya, regulasi ini sebetulnya sangat penting gitu ya, diterapkan di dunia digital, karena juga dijelaskan bahwa di undang-undang ITE itu masyarakat itu dilarang menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, sara gitu ya. Nah sebetulnya harapannya dengan adanya undang-undang ITE ini, salah satu contoh ya, harapan kedepannya misalkan setiap buzzer yang ada di pasangan tertentu itu menyuarakan, lebih banyak menyuarakan program ketimbang membuli satu sama lain gitu ya. Itu menjadi harapan kita bersama. Nah, ini yang terakhir kaitannya dengan poin yang ketiga gitu ya. Ketika itu kan tadi langkah preventifnya gitu ya. Kemudian kalau langkah kuratifnya gitu ya. Ketika teman-teman mengalami itu gitu ya, atau ada keluarga atau ada sahabatnya mengalami apa yang juga dirasakan contoh dari ibu klien ibu tadi gitu ya. Teman-teman dari sekarang juga bisa menggunakan teknik relaksasi Apple untuk pengelolaan stres yang positif ya. Jadi kalau teknik Apple ini sebetulnya murah dan bisa diterapkan gitu ya, karena apple-nya belum digigit, tapi kalau apple-nya sudah digigit jadi mahal gitu ya. Jadi kalau apple-nya belum kegigit ini relatif lebih murah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi teknik Apple sendiri sebetulnya singkatan dari 5 langkah gitu ya, dari APPLE gitu ya. Yang pertama A, yang pertama acknowledge gitu ya, akui ya, jadi mengakui dalam diri bahwasannya segala sesuatu di dunia ini, jadi banyak hal yang di luar kendali kita, termasuk informasi, hoax, dan segalanya gitu ya. Nah, itu banyak perubahan-perubahan yang pasti muncul gitu ya. Nah, kemudian selama teknik Apple ini, teman-teman itu disarankan sebetulnya melakukannya semacam seperti teknik relaksasi seperti yoga gitu ya. Dilakukan di pagi hari, rekomendasinya itu dilakukan di pagi hari. Misalkan contohnya untuk yang muslim itu setelah sholat subuh kemudian ngambil posisi yoga seperti ini gitu ya, ataupun malam hari sebelum tidur gitu ya. Caranya itu dengan mengambil nafas panjang lalu keluarkan. Nah caranya adalah ngambil nafas panjang, tahan 10 detik, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan kayak orang mendesis. Jadi lidahnya itu ditaruh di langit-langit mulut ya, gitu terus selama 15 menit gitu ya. Kemudian P yang kedua setelah tadi 15 menit tadi pernafasan, kemudian teman-teman self talk ya, bicara pada diri sendiri ya, bilang ke dalam diri sendiri bahwa kekhawatiran ini, ketakutan ini, kecemasan itu tidak diperlukan sama sekali, tidak membantu sama sekali, bahkan tadi pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif itu bahkan akan tambah membuat psikis kita menjadi lemah gitu ya. Jadi kalau kita tambah khawatir, kita tambah cemas, itu tambah drop imun kita gitu ya. Nah itu bilang saya itu hanya pikiran dan perasaan Anda yang hal-hal negatif itu tadi gitu ya. L, let go gitu ya. Jadi pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif itu bayangkan gitu ya, masuk ke dalam gelembung-gelembung itu dan menjauh dari kita, dilepaskan, dibuang gitu ya. Lebih banyak ke hal-hal yang positif ketimbang negatifnya. Nah yang terakhir,
jelajahi ke diri sendiri dan saat ini. Ya faktanya saat ini baik-baik saja gitu ya, baik alhamdulillah masih sehat-sehat saja, masih bisa beraktivitas gitu ya, kemudian melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, kira-kira itu untuk teknik Apple-nya. Mungkin itu dari saya, semoga bisa menambah melengkapi apa yang sudah disampaikan narasumber-narasumber sebelumnya. Saya akhiri dengan satu buah pantun untuk teman-teman sekalian. Terima berita di medsos, jangan sampai salah info. Semakin termakan hoax, bisa kena mental. Terima kasih atas webinar keren dari Kemenkominfo. Semoga kita menjadi generasi yang cakap digital. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Bismillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Tansri yang sangat edukatif dan menambah wawasan kita. Nah, ini saya dapat kesimpulan dari materi Bapak Tansri tadi bahwa banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dan lakukan di dalam ruang digital ini. Tetapi kita harus menghindari hal-hal atau informasi yang tidak benar seperti berita hoax agar mencegah dampak yang tidak diinginkan seperti menimbulkan masalah psikis bagi para pembaca dan pengguna media digital. Maka kita sebagai pengguna media digital, kita perlu bertindak dan berpendapat di media sosial sesuai norma dan peraturan-peraturan yang berlaku. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tansri atas pemaparan materinya. Sama-sama Mbak Dinda. Nah, sudah keempat narasumber kita yang memaparkan materi yang luar biasa hari ini, dan kalau saya lihat dari kolom chat sudah banyak nih teman-teman yang excited banget untuk bertanya lebih lanjut kepada pemateri kita. Tapi saya ingin mengingatkan kembali kepada para penanya untuk menanyakan pertanyaannya sesuai dengan format yang sudah diberikan pada kolom chat. Langsung saja kita masuk ke penanyaan pertama, yaitu kepada Saudari Rizka Virgianti yang akan bertanya kepada narasumber satu kita, yaitu Ibu Ika Meilani Untari SSI. Baik, kepada Saudari Rizka Virgianti, apakah sudah dapat bergabung bersama kami? Halo, selamat siang Saudari Rizka Virgianti. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Ya, maaf sebentar. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan untuk bertanya pada sore hari ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ika, bagaimana sebagai orang awam untuk menambah skill digital sebagai pengalaman digital kita? Sedangkan mengingat banyak sekali perusahaan-perusahaan di era sekarang ini yang menuntut untuk merekrut orang-orang yang berpengalaman di bidang digitalisasi seperti misalnya web developer, cyber security, dan content creator. Terima kasih Ibu Ika untuk mau dijawab. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka Virgianti, dan silakan kepada Ibu Ika untuk menanggapi pertanyaan. Selamat sore Ibu. Sehat ya Bu? Ya, Ibu, ini pertanyaannya lumayan berat karena ilmunya juga ilmu berat tuh Bu, untuk web developer segala macam itu ya. Saya paham bahwa kalau misalkan kita kuliah itu ada jurusannya tuh Bu untuk hal seperti itu. Jadi mungkin untuk hal-hal yang bersifat resmi, monggo kalau misalkan teman-teman atau adik-adik ada yang berminat, bisa diambil tuh mulai dari jurusan SMK-nya gitu, atau nanti kuliahnya ke situ. Tetapi tentu saja karena kita sudah ada di era digital Bu, semua ilmu sudah ada di YouTube gitu ya, di internet itu sudah ada, tinggal kita pintar-pintar untuk mencarinya. Saya mungkin nanti saya bisa kasih nih Bu beberapa informasi website ya, insya Allah mungkin nanti saya bisa chat di kolom chatnya gitu. Kemarin narasumber sebelumnya yang bersama saya pernah memberikan nih informasi-informasi itu, jadi mungkin nanti saya bisa share juga. Yang saya mau tekankan adalah itu Bu, sini kita sudah tidak ada batasan lagi untuk belajar gitu, karena yang penting ada kuota, terus yang penting ada gadgetnya nggak perlu mewah-mewah, yang penting mungkin ada smartphone gitu ya, itu sudah bisa belajar gitu. Yang penting kita mau belajar dan mau memberikan waktu kita gitu. Jangan boleh senang-senang di handphone, Instagram,
atau nonton YouTube, TikTok segala macam, tetapi ingat bahwa kita ilmu ada di genggaman kita ya Bu ya, dan itu juga mungkin saya yang mengingatkan ke teman-teman dan adik-adik semua. Banyak sekali website-website atau akun-akun Instagram itu justru yang memberikan informasi-informasi tips dan trik singkat gitu ya, kalau di TikTok, kalau di Instagram gitu, tentang kemampuan-kemampuan digital, kayak misalkan penggunaan Canva, penggunaan pembuatan infografis yang sederhana, motion grafis yang sederhana gitu, atau kursus-kursus melalui media sosial gitu yang sekarang banyak banget yang bertebaran gitu untuk mengisi waktu kita selama pandemi ini. Mungkin itu Bu jawabannya Bu. Kalau untuk yang bersifat perusahaan yang merekrut untuk beberapa kemampuan teknis itu sepertinya memang sudah ini ya Bu ya, sudah formal gitu, memang sudah ada sertifikat segala macamnya, dan itu memang harus diikuti baik melalui sekolah SMK-nya atau kuliahnya. Tetapi selain itu ilmunya banyak di luar sana Bu, jadi kalau misalkan mau menambah-nambah ilmu kemudian diaplikasikan di media sosial kita, dan itu bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa tunjukkan, ini loh di media sosial saya sudah membuat film pendek, kartun pendek gitu, atau segala macam itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu portofolio kita. Gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka atas tanggapannya. Semoga tanggapannya bisa bermanfaat kepada bagi Ibu Rizka ya, Bu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Rizka, apakah sudah menyantumkan nomor teleponnya sesuai dengan yang sudah terintegrasi dengan Imani? Sudah. Baik, terima kasih dan selamat ya kepada Ibu Rizka. Terima kasih. Yeay, selamat, Bu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada penanya yang kedua, yaitu Saudara Reza Widya Saputra yang akan bertanya kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Koharudin SP. Apakah Saudara Reza sudah dapat bergabung bersama kami? Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, sudah terdengar, Mas. Silakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Koharudin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya Bapak, pertanyaan saya. Sekarang ini banyak sebuah tulisan yang hanya mengandalkan judul yang di mana. Dalam hal ini, judul ini dibuat tidak sesuai dengan isinya, namun tujuannya sama. Hal ini tuh bertujuan agar tulisan yang dibuat ini mungkin cepat viral atau banyak yang share sehingga banyak pembacanya. Dengan hal ini kan akan menimbulkan mungkin berita bohong atau hoax, karena kita ketahui banyak orang yang hanya membaca judulnya saja langsung membagikannya. Nah, menurut Bapak, apakah hal tersebut melanggar Undang-Undang ITE? Kemudian bagaimana cara kita mengedukasi agar masyarakat dapat memilah tulisan-tulisan tersebut? Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Bapak Koharudin untuk menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya luar biasa. Akan saya coba jawab terkait beberapa pertanyaannya. Ya, terkait beberapa tulisan yang disebarkan ya. Nah, menurut saya untuk bermedia sosial yang baik, alangkah baiknya apabila sebelum kita mengambil atau merepost tulisan dari media ataupun seseorang, alangkah baiknya juga kita bisa memberitahukan kepada pihak-pihak atau dari penulis tersebut, ataupun kita juga bisa meminta izin kepada pihak tersebut untuk kita ingin merepost atau menyalin kembali tulisan yang sudah dibuatnya, ataupun juga kita bisa men-tag ya, biasanya kita men-CC dari terkait misalkan ada akun seseorang yang akan kita posting, angkalkah baiknya ya kita juga meminta izin terlebih dahulu terkait itu sih. Yang kedua apa, Mas? Bagaimana cara agar masyarakat itu dapat memilah tulisan-tulisan tersebut, Pak? Ya, untuk mengedukasi masyarakat ya sebaiknya apakah tulisannya itu benar atau tidak, ya sebaiknya juga kita
bisa ya dalam dalam berdiskusi, misalkan dalam seperti literasi digital ini, kita juga bisa memanfaatkan apa sih yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Nah, hasil-hasilnya mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat terkait edukasi tersebut. Yang pasti kita juga harus memastikan dari penulis yang kita akan share, apakah penulis tersebut benar atau tidak, dan apakah linknya juga benar atau tidak, apakah medianya tersebut media yang biasa saja ataupun media mainstream. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bapak, atas jawabannya. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Bapak Koharudin. Apakah sudah jelas, Mas Reza? Sudah, terima kasih. Baik. Saya ingin bertanya kepada Mas Reza, apakah sudah menyentuhkan nomornya sesuai dengan yang sudah terintegrasi dengan Imani? Sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Reza, dan selamat ya, Mas. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke penanya berikutnya, yaitu kepada Saudara Adi Setio Nugroho, yang akan bertanya langsung kepada Bapak Jeffrey Ramdhani, SPD CHCHT. Kepada Saudara Adi Setio, apakah sudah dapat bergabung bersama kami? Sudah, Mbak. Baik, silakan langsung bertanya pertanyaannya langsung kepada Bapak Jeffrey, Mas. Izin bertanya, Bapak Jeffrey. Ya, bagaimana kita membangun yang namanya personal branding itu, sedangkan untuk anak muda zaman sekarang itu tuh internet itu tuh hanya sekedar membuka seperti kayak TikTok, Facebook, YouTube, dan dia tahu yang apa itu yang namanya personal branding itu, dan seberapa pentingkah personal branding itu untuk dunia digital yang saat ini semakin naik. Jadi itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Baik, persilakan kepada Bapak Jeffrey. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali yang diberikan oleh Mas Adi ya. Berkaitan dengan personal branding nih. Banyak sekali konten-konten viral yang mencari sensasi dengan mengikuti tren budaya luar ya. Bagaimana menanggapi tentang itu? Nah, banyak sekali nih yang buka media sosial tapi hanya sekedar untuk scroll status. Kita tuh terkadang dihabiskan dengan hal-hal yang kurang produktif juga ya, termasuk ketika kita belum tahu ya, saya pun dulu seperti itu, menggunakan media sosial itu hanya melihat status orang atau melihat story-story, scroll berjam-jam menonton kan, terus kita tutup, duduk lagi, scroll lagi begitu ya. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya harus kita bangun tentang personal branding ini? Kalau ditanya personal branding itu seberapa penting, sangat penting untuk diri kita pribadi, untuk menunjang karir ke depan, ataupun untuk mencoba memberikan sebuah advokasi kepada masyarakat luas ya, terhadap suatu apapun itu berkaitan dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan, ataupun hal-hal yang mungkin harus kita sampaikan terkait pembelaan ataupun pembenarannya. Nah, jadi kalau kita lihat media sosial itu sering digunakan oleh generasi milenial dengan hal-hal yang kurang produktif, maka kita harus coba mencari sebuah terobosan atau konsep untuk memberikan suatu konten-konten yang mungkin itu bisa lebih produktif, lebih inspiratif, dan lebih edukatif. Ini berkaitan dengan personal branding ya, terkait tadi bahwa hari ini kita dikenal sebagai apa? Kita dikenal atas dasar apa? Kita dikenal dengan karakter kehidupan ataupun karakter kepribadian yang seperti apa? Saya selalu sampaikan, ketika orang berbicara tentang merek apa yang mungkin terkenal ya, tentu orang cuma bicara, wah ini merek sepeda motor Honda, wah, orang sudah tahu nih dengan kualitasnya kan. Ketika orang berbicara tentang siapa nih, Mark Zuckerberg yang memiliki Facebook gitu ya, ada juga Bill Gates di situ dengan Microsoft-nya, ada branding di situ,
dan bicara tentang siapa itu Mario Teguh. Oh, itu sosok motivator. Nah, hari ini coba kita tanya pada diri kita. Suatu saat ketika kita dewasa, suatu saat ketika kita tidak ada, orang mengenal saya itu sebagai apa? Oh, itu Jeffrey. Jeffrey itu siapa? Oh, yang gitu ya. Oh, kan? Seandainya tidak ada yang kita bangun, seandainya tidak ada yang kita coba beri hal-hal yang berkaitan dengan kebermanfaatan dalam hidup, itu udah nggak ada lagi loh, itu siapa sih nggak kenal gitu kan. Nah, itu salah satu hal yang harus kita pahami juga. Selain untuk diri kita, kita juga memberikan manfaat bagi orang banyak nih. Kita juga mencoba untuk menginspirasi anak-anak muda untuk memberikan konten yang efektif, yang komunikatif, edukatif. Kita harus ingat think before posting, yaitu selalu menjadi jargon ya di literasi digital. Kita harus berpikir dulu sebelum kita posting. Mulutmu adalah harimaumu kan ya sekarang. Nah, kalau dulu apa tuh? Nah, kalau berkaitan dengan itu, berkaitan dengan posting ya, berkaitan dengan sharing, kita harus think juga before sharing. Ini sekiranya bermanfaat nggak? Ini sekiranya bisa menyakiti hati orang lain atau enggak gitu kan? Seandainya itu tidak penting ya jangan. Nah, itu bahwa ketika kita belajar tentang etika di dunia ataupun di kehidupan nyata, kita juga harus paham tentang etika-etika di kehidupan di media sosial ya ataupun dunia digital. Nah, itu ketika kita mampu untuk mengkombinasinya, maka kita akan menuju kebijaksanaan, pendewasaan yang matang untuk generasi yang lebih baik. Mungkin hanya itu Mas Adi, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sangat menarik Bapak Jeffrey Ramdhani. Semoga bisa bermanfaat ya kepada Mas Adi Setio. Terima kasih, Mbak. Baik, selamat kepada Mas Adi Setio dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Kita akan lanjut ke penanya kita yang keempat, yaitu kepada Saudara Soehartono yang akan bertanya langsung kepada Bapak Tan Sri Azlan Syah, MPSI. Apakah Saudara Soehartono sudah dapat bergabung bersama kami? Oh iya, siap. Ini saya masih di sini, Kak. Baik, halo. Kak. Sudah terdengar, Pak, suaranya. Langsung saja saya menanyakan pertanyaan kepada Bapak Tan Sri, Pak. Kepada Bapak Tan Sri, ya? Iya. Bapak Tan Sri, selamat sore. Selamat sore, iya. Mas Soehartono. Senang sekali bisa berbicara dengan Anda. Alhamdulillah. Ini, salam kenal, Bapak. Iya. Ini saya kan sebagai seorang tenaga pendidik ya Pak ya, khususnya guru. Ini kan sudah hampir satu tahun lebih ini anak-anak menghadapi pembelajaran online gitu loh. Yang saya sangat sayangkan itu banyak sekali memiliki hambatan-hambatan. Yang sebelumnya anak-anak itu belajar dengan riang, apalagi saya ini kan sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar. Masih anak-anak, mereka itu sukanya bermain, belajar bersama, berkelompok, bertemu teman-teman di sekolah yang luas. Kemudian tiba-tiba langsung dihadapkan terhadap pembelajaran online di mana di situ sepi, di rumah hanya ketemu keluarganya, hanya dibantu ibunya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang saya tanyakan dari pembelajaran online tersebut, ada yang lancar mengerjakan semua, ada yang, mohon maaf ya, ini saya kan punya beberapa murid yang tidak mampu, yang tidak memiliki HP yang bisa digunakan untuk belajar online. Jadi yang kasihan itu mereka mengantar tugas ke rumah saya. Nah, terus kemudian mereka juga memberikan curhat bahwa bosan-bosan dan bosan, Pak, kapan ini pandemi berakhir dan yang lain-lainnya. Yang saya tanyakan itu apa yang harus saya berikan kepada anak-anak gitu loh, supaya mereka itu bisa tetap semangat belajar. Nah, karena baru-baru ini semangat mereka itu pastinya turun. Semangat belajar, kemudian orang-orang wali muridnya, wali murid saya atau orang-orang tua mereka itu bisa memberikan pembelajaran yang lebih kepada anaknya. Banyak sekali anak-anak yang tidak menerima pendidikan yang layak gitu loh, karena pandemi. Orang-orang tuanya juga bekerja. Nah, apa yang harus saya lakukan, Bapak? Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Pak Soehartono. Mbak Dinda, saya jawab langsung ya, Mbak Dinda. Iya, silakan Pak. Baik. Luar biasa ini salah satu guru dan saya yakin beliau ini jadi salah satu guru favorit lah di sekolahnya gitu ya. Jadi baik Pak Soehartono ini. Jadi memang banyak sekali curhatan dari tenaga pendidik yang mengalami hambatan yang sama sebetulnya, tantangan yang sama untuk baik itu di level sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian ya, betul sekolah sampai dengan mahasiswa.
paling besar itu adalah memang soal tingkat kebosanan, ya Pak Soeharto. Mungkin saya izin menjawab, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, gitu ya nanti. Yang pertama itu kaitannya memang yang pertama kita harus akui dulu bahwasannya tingkat kebosanan, gitu ya, tingkat dari regulasi emosi dari masing-masing siswa, dari masing-masing mahasiswa, dari tiap orang itu berbeda. Jadi faktornya bisa banyak banget. Bisa dari soal tadi medianya, bisa dari soal kondisi di rumah, bisa soal fasilitasnya, itu banyak banget faktor yang akan mempengaruhi itu. Nah, kaitannya sekarang semua dilakukan secara online gitu ya, semua belajar tugas. Nah, apalagi di tingkat sekolah dasar itu, mohon izin Bapak, jadi memang psikomotoriknya itu memang waktunya mereka itu mengasah psikomotorik. Jadi memang yang biasanya tadi main, kumpul sama teman-teman di sekolah, sekarang harus di rumah gitu ya, dan banyak lihatnya lihat HP aja sampai mata lemes gitu ya. Nah, memang ini perlu pendampingan, tidak bisa memang jujur ya, tidak bisa 100% oleh maksimal. Guru. Tidak akan maksimal apalagi oleh guru sendiri. Ini juga mesti ada kesadaran dari orang tua, tanggung jawab belajar apalagi sekarang kondisinya sedang learning from home, itu menjadi dua gitu ya, baik dari orang tua maupun dari guru gitu ya. Nah, ini yang harus juga satu frekuensi lah gitu ya. Mungkin juga bisa diajak, memang akhirnya PR-nya jadi tambah banyak nih Pak Soehartono. Jadi ya Pak, betul. Jadi misalkan harus menghubungi satu-satu orang tua, bagaimana kondisi anaknya, kemudian tingkat kebosanan seperti apa, sukanya apa, senangnya apa, itu jadi PR yang panjang, ya itu tadi ya, mungkin yang akhirnya memang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa itu, betul. Jadi apalagi di pandemi saat ini, Pak wabil khusus mungkin guru-guru termasuk Pak Soehartono harus lebih intens lagi gitu ya. Soalnya misalkan dengan pembagian peran dengan orang tua, karena kita tidak bisa lihat observasi secara langsung hanya dengan orang tua, dan itulah komunikasi kita dengan orang tua. Contohnya apa? Dengan kita menggali gitu ya, karena kan berbeda kondisi psikis anak itu kan beda-beda Pak. Kita gali dari orang tua, apa sih kebosanan apa yang sedang dialami anak-anak itu, kemudian gali keinginan mereka, gali keinginan siswa si anak-anak itu pengennya yang seperti apa sih kalau belajar. Nah, itu jadi disesuaikan, akhirnya memang jadi semacam ya shadow teacher gitu ya, jadi satu-satu gitu ya, karakteristik beda-beda itu jadi ya luar biasa perjuangan guru saat ini gitu ya. Nah, memang karena kebutuhan untuk anak itu sedang eksplor psikomotorik, nah sehingga mungkin akan lebih banyak di pelajaran-pelajaran yang mengedepankan tentang psikomotorik gitu ya, berpraktek, membuat sesuatu dan lain sebagainya. Nah, itu juga mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Nah, kemudian di mungkin anak yang sudah mulai remaja menuju dewasa termasuk mahasiswa, itu juga mereka kalau di psikologi itu ada namanya self-care ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, self-care ini apa sih yang meningkatkan mood dia untuk belajar? Misalkan dia ada momen-momen tertentu untuk, oh, saya senang mendengarkan musik, saya melakukan hobi-hobi positif saya, gitu kan, atau bahkan dengan mengkonsumsi ketika setelah beres mengerjakan tugas, saya self-reward, saya memberikan reward pada diri saya sendiri untuk misalkan membeli coklat, gitu ya. Nah, coklat sendiri sebetulnya ada zat endorfin, gitu ya, yang itu adalah penangkal stres alami. Nah, jadi mungkin hal-hal itu yang mungkin bisa dilakukan, tapi balik-balik lagi, akan kasuistik sekali masing-masing anak ini, apalagi usia SD gitu Pak Soehartono. Dan saya doakan Pak Soehartono tetap semangat, kemudian insya Allah pahalanya banyak benar untuk para tenaga pendidikan ini. Sukses terus Pak Soehartono, mohon maaf. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sangat luar biasa sekali Bapak Tantri. Dan terima kasih juga kepada Bapak Soehartono atas pertanyaannya. Dan jangan lupa ya Pak, untuk menyatukan nomor telepon yang sudah terintegrasi dengan Imani Bapak. Ya, siap-siap. Baik, para hadirin luar biasa sekali para peserta kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para penanya atas pertanyaannya dan juga para narasumber atas tanggapan dan ilmunya pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena kita kembali lagi berbincang dengan key opinion leader kita yang tadi kita sudah sapa pada awal sesi. Kepada Mas Rana Rayendra, apakah masih bergabung bersama kami?
Halo, selamat pagi. Pagi, keadaan semangat ya. Tentunya Pak, harus semangat ya Pak, walaupun sudah sore seperti ini. Oke, Admin, kita buat cepat aja biar teman-teman bisa malam mingguan ya. Meski Iya, saya baru ingat kalau hari ini malam minggu ya Pak. Baik, bagaimana okay. tanggapan Mas Rana mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita pada hari ini? Iya, tadi aku sudah dengerin dan memang keren-keren banget ya, dan memang harus kita tadi menjadi pejuang anti kabar bohong, karena memang generasi muda ini adalah generasi yang harus kita bentuk dari sekarang, karena 5 tahun, 10 tahun lagi akan memimpin Indonesia. Tahun 2019 saya pernah membuat suatu event besar bersama Narasi, karena dulu saya tergabung dalam Narasi, Mata Najwa dan Najwa Shihab. Itu bikin gerakan Indonesia butuh anak muda. Jadi anak muda yang skeptis, kritis, dan harus informatif gitu loh. Bukan generasi anak muda yang gampang tersulut, anak muda yang gampang terprovokasi gitu loh, atau anak muda yang menyebar kebencian. Jadi itu yang harus kita bentuk sekarang, dan tadi sudah dijelaskan oleh keempat narasumber bahwa itu loh langkah-langkahnya yang harus kita lakukan agar kita menjadi pejuang anti kabar bohong. Kalau misalkan sekarang kita dapat kabar dari orang lain, misalkan di WhatsApp group, atau kita dapat di direct message gitu, kalau sampai di kita, kita harus generasi yang kita ragu-ragu dulu nih, ini benar atau enggak. Kita validasi lagi, kita cari tahu kebenarannya lagi. Karena kalau misalkan kita baru dapat baca judulnya aja langsung kita sebar, ternyata isinya itu tidak sama, ya sama aja kita generasi yang gampang termakan omongan bohong, seperti itu. Baik, betul sekali nih Kak. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya nih ke Mas Rana lagi. Menurut Mas Rana sendiri, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman Mas Rana yang sesuai dari apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita? Silakan Kak. Oke, pengalaman saya itu lebih kepada seperti ini. Saya itu dulu sempat kena cyberbullying ya gitu loh. Cyberbullying itu pada saat saya menjadi seorang news anchor di salah satu TV nasional. Dan itu setiap kali saya siaran, setiap kali saya tampil di TV, pasti selalu ada komentar-komentar yang datang ke Instagram saya, ke Twitter. Saat itu saya masih pakai Twitter gitu. Bilang bahwa, Kak, kenapa seperti ini, Kak, seperti ini. Jadi ada yang bahkan tidak menilai dari sudut beritanya, tapi lebih kepada penampilan saya, lebih bagaimana saya cara menyampaikannya gitu loh. Terus ada juga yang ke beritanya juga, jadi macam-macam. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana cakap digital ini bisa menjadi benar-benar kita cakap digital, karena kita nggak, jangan kalah sama teknologi. Teknologi sudah smart semuanya. Teknologi semuanya sudah mutakhir gitu loh. Kalau misalkan kita tidak dibarengi dengan kitanya yang smart, itu akan kemakan nanti semuanya. Jadi kita harus possible, kita juga harus meningkatkan soft skill kita juga. Tadi sudah dibilang sama Bang Jeffrey, kita lewat public speaking dan lain-lain, itu memang perlu kita harus bangun, karena memang percaya atau tidak, public speaking itu menolong 70% karir Anda. Kita segala macam profesi itu pasti butuh public speaking. Gitu. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan, bagaimana cara kita menyampaikan pesan gitu. Jadi bagi saya communication skill is important gitu. Kalau kita tidak bisa menyampaikan, terjadilah miskomunikasi. Terjadilah yang namanya tidak sampai pesannya. Mungkin intinya A tapi bisa nyampe tiba-tiba jadi Z. Sangat jauh, sangat dipelintir. Itu the way we communicate. Bagaimana kita berkomunikasi gitu. Jadi kenapa public speaking itu menjadi pelajaran yang paling utama di Bicara Project? Karena kita yakin bahwa dengan komunikasi yang baik, dengan bicara yang baik, kita akan bisa menyampaikan apapun yang menjadi pesan kita. Misalkan menjadi generasi yang anti hoax, generasi yang memang pintar, generasi yang berkualitas, itu disampaikan dengan cara berbicara kita juga yang berkualitas. Kalau misalkan anak muda sekarang nih kecenderungan tidak mau terlalu direct, misalkan lu nggak bagus gitu, tapi kita bisa ganti kata-katanya lebih baik seperti ini gitu loh. Jadi orang kayak, oh iya, ada perbandingan. Senang dibandingkan langsung di-judge.
gitu loh. Itu yang saya pelajari dari beberapa studi case di internal kami gitu. Jadi public speaking adalah soft skill yang paling kita butuhkan untuk bisa menjadi pejuang anti kabar bohong. Seperti itu, Arnin. Baik, Wak. Pengalamannya sangat menarik ya, Kak. Dan tentunya kita juga sebagai pengguna digital juga harus menggunakan media digitalnya secara bijak. Dan tadi juga sudah ada nih saran dari Mas Rana bahwa pentingnya sekali berkomunikasi dengan baik ya, Kak, agar tidak muncul atau terjadi kesalahpahaman ya, Pak. Iya, betul sekali. Oh, baik, terima kasih kepada Kak Rana atas sharing-sharingnya pada hari ini. Senang sekali bisa berbincang langsung dengan Kak Rana. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman peserta dan semakin terbuka wawasannya. Amin. Amin, siap. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Amin. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, namun kita akan memanggil 6 penanya atau 6 pemenang nih. Karena tadi kan seharusnya kan ada 10 penanya terbaik nih, tetapi kita tersisa 6 penanya lagi yang akan kita panggil dan akan kita tampilkan pada layar Zoom kita pada hari ini. Baik, saya akan langsung saja panggil 6 pemenang, yaitu yang pertama ada Saudara Rio Haning, yang kedua ada Saudara Agus Tony, yang ketiga ada Saudara Ibnu Rahul, yang keempat ada Saudara Antara Ali Ramadan, yang kelima ada Saudara Saukat Ali, dan yang keenam ada Saudari Mahalita Nur Kolbi. Silakan kepada 6 pemenang ini untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, kepada para 6 pemenang yang belum membuka kameranya, silakan untuk membuka kameranya dulu, kami tunggu. Nah, yang sudah membuka kameranya, silakan untuk mengangkat tangannya seperti ini, karena kita akan foto bersama menggunakan salam literasi. Baik, saya akan hitung. 1, 2, 3. Baik, sepertinya baru ada nih yang muncul nih di kamera nih. Baik, silakan angkat tangannya seperti ini. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Dan selamat kepada para 6 penanya yang sudah menang pada sesi webinar hari ini. Baik, berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi dan materi yang disampaikan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum menutup webinar pada hari ini, mari kita berdoa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, key opinion leader, penanya, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Saya Tina Dinda, selaku moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Salam. Selamat sore.